cek 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 Selamat pagi para peserta webinar pada hari ini. Sebelum memulai acara, dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan fitur kamera dan mengganti namanya sesuai dengan format nama underscore instansi. Baik, saya mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya, sehingga kita bisa dapat menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan kita semua untuk berkumpul secara virtual di dalam rangka mengikuti webinar nasional yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan mengangkat tema paradigma bela negara dan aktualisasi pancasila pada era dis disrupsi dengan tagline membangun rakyat membangun negara kuat rakyat sejahtera yang saya hormati. Bapak insinyur Lestanto Budiman Hom sebagai Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang saya hormati, Profesor Dr. Randas Muhammad Ira Sefendi M.Si selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Yang saya hormati para narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Yang saya hormati para panitia webinar dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada semua peserta webinar pada hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, perkenalan moderator. Kelima, penyampaian materi oleh para narasumber. 6 sesi tanya jawab 7 menyanyikan lagu Padamu Negeri 8 doa 9 penutup Baiklah langsung saja kita mulai acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai berdoa selesai. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Mohon untuk seluruh peserta webinar pada hari ini dapat mengambil sikap siap.

Thank <laughs> you. Baik, uh, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada para pembicara pada hari ini, yaitu dari Pak Anhar Gonggong, dan Bapak Harap Rudman, dan Bapak Kolmar Rahman. Oke, okay. selanjutnya acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu sambutan dari Bapak Insinyur Destanto Budiman M. Hukum selaku ketua pusat studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta kepada Bapak saya persilakan waktu dan tempat Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pancasila. Salam bela negara merdeka yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati juga para dosen dan civitas akademika UPN Veteran, kalau saya lihat ini dari Jogja, Jawa Timur, dan Jakarta, demikian juga dari berbagai perguruan tinggi yang lain dan dari unsur masyarakat maupun kelompok-kelompok dari masyarakat. Uh, yang terhormat juga para tamu undangan, serta sekali lagi para peserta yang berbahagia. Mengawali pertemuan ini, mari kita tak intinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas selimpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita dapat bertemu pada hari ini, dalam rangka seminar daring dengan tema paradigma bela negara dan aktualisasi Pancasila pada era disrupsi, membangun negara kuat, rakyat sejahtera dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan kekeluargaan, meskipun ini kita dalam suasana pandemi dan dibatasi untuk bisa bertatap muka secara langsung, tetapi ini sudah merupakan satu langkah yang baik dalam situasi yang baik ini. Kiranya suatu kiranya suasana silaturahmi seperti ini senantiasa mengiringi kehidupan kita dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai ini. Ide pokok kenapa tema ini kami angkat dalam kegiatan seminar ini karena ini menjadikan satu momentum penting dalam peringatan Hari Bela Negara yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Desember yang lalu. Jadi baru beberapa hari ini kita memperingati, hari Minggu tepatnya kita memperingati Hari Bela Negara. Demikian juga sekaligus untuk menyemarakkan eh, Dies Natalis UPN Veteran Yogyakarta yang ke-63 jadi ya, umur yang sudah cukup tua ya setengah abad lebih ini udah. untuk itu komitmen kebangsaan yang ada di dalam jati diri UPN Veteran Yogyakarta untuk secara terus-menerus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadikan jalan ideologis dan intelektual para sivitas akademik yang ada untuk bersama-sama bergotong royong dan bekerja sama, termasuk juga tidak dilupakan adalah ikatan alumni UPN Veteran Jak Jakarta untuk membangun untuk membangun eh, paradigma baru dalam mewujudkan negara kuat dan rakyat sejahtera dari UPN Veteran Yogyakarta untuk Indonesia. Bapak, Ibu, para hadirin, peserta webinar yang saya hormati, perguruan tinggi ini merupakan suatu matang, center of silence yang sangat berperan di dalam upaya mencerdaskan serta membentuk karakter dan kepribadian anak bangsa. Kalau kita baca di dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 <Susuk> ini menyatakan bahwa fungsi dan peran perguruan tinggi adalah sebagai satu wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat dua wadah pendidikan dan calon pemimpin bangsa tiga pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi empat pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral dan untuk mencari dan mencari dan menemukan kebenaran dan yang terlima, terakhir atau kelima sebagai pusat pengembangan peradaban bangsa dengan fungsi dan peran tersebut maka lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia salah satunya adalah UPN Veteran Yogyakarta merupakan sentra pembangunan SDM Indonesia. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan SDM Indonesia sangat ditentukan oleh mutu lulusan perguruan tinggi di negeri ini. Sehingga sangat tepat sekali lagi kalau UPN Veteran Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi yang akan mempersiapkan generasi sama masa depan menjadi generasi penerus yang cerdas, hebat, tetapi memiliki kesadaran dan kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Bapak-Ibu peserta webinar dan saudara-saudara saya yang berbahagia, dalam seminar ini Pusat Studi Pancasila ini telah menghadirkan para narasumber dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran yang tidak perlu kita ragukan lagi untuk memberikan pencerahan dan pemahaman secara mendalam dan menggali makna esensi dari bela negara dan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Semoga dengan diselenggarakan kegiatan seminar daring ini, dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang peran penting Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta melalui Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta agar senantiasa hadir bersama rakyat dan negara dalam mewujudkan bangsa yang kuat, berdaulat dan berjati diri Indonesia demikian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini terutama kepada para narasumber sekali lagi ada pak Andar Ponggong, pak Yudilatif, kemudian pak Rahmat, juga ada pak rektor serta pak Gus Han ya dari ikatan alumni yang telah menyediakan sekali waktu sekali apa menyenangkan waktunya untuk dapat memberikan pemikiran sumbangsih dalam kegiatan ini. Atas nama Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta, saya menyampaikan selamat berseminar daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam bela negara. Terima kasih. sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Profesor Dr. Muhammad Ihas Effendi M.Si selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Kepada Bapak Rektor untuk waktu dan tempat saya persilakan. kasih Kan ini Pak Gambar Rahmat. Yang... Oh, belum, belum. Nunggu Pak Eras. Sudah masuk. Pak Eras ya, buru-buru. Baik, hadirin para peserta pada hari ini. Uh, kita menunggu Bapak Rektor untuk masuk ke meeting Zoom ini. Uh, tunggu sebentar buat teman-teman. Kita nunggu Bapak Rektor untuk join di room meeting ini. Oke, okay, baik. Bapak Ibu Hadirin, teman-teman webinar pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Muhammad Irhas Effendi, M.Si, Rektor UPN Veteran Yogyakarta, saat ini lagi ada terkendala teknis atau jaringan. Mari kita melanjutkan acara selanjutnya. Baik, sebelum dimulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib webinar. Satu, peserta memasuki ruang meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Peserta harap login Zoom meeting dengan format nama lengkap, underscore instansi. Ketiga, peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur kamera dan men menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Keempat, Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu dan mengajukan pertanyaan saat pembicara selesai memaparkan materi. Kelima, peserta wajib mengisi link absensi yang akan dikirimkan oleh panitia di room chat Zoom sebelum acara berakhir. Ketujuh, link absensi untuk mendapatkan sertifikat berlaku selama 60 menit setelah acara berakhir. Pengisian di luar batas waktu tidak akan mendapatkan sertifikat. Kedelapan, peserta dimohon untuk selalu mengikuti webinar dengan tertib. Baik, selanjutnya kita memasuki acara inti kita webinar pada hari ini, yaitu penyampaian yang penyampaian materi yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Hastangka. Beliau merupakan alumni dari Universitas Gajah Mada. Beliau juga aktif di berbagai program pendidikan, dan sering mengikuti berbagai seminar nasional dan internasional. Beliau juga aktif menulis di berbagai artikel pada jurnal, dan beliau juga saat ini sedang melakukan program post-doktoral di Universitas Gajah Mada. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut moderator kita pada hari ini, Bapak Dr. Hastangka. Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, uh, terima kasih, uh... Mbak MC, ya, yang telah memperkenalkan diri saya terkait dengan acara atau sebagai pemandu pada acara pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu moderator, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Nah, kita akan mendiskusikan dan membahas kaitannya dengan seminar daring dengan tema paradigma bela negara dan aktualisasi Pancasila pada era disrupsi dengan tagline negara kuat dan rakyat sejahtera. Pada pagi hari ini kita telah menghadirkan para narasumber satu Bapak Anhar Gonggong yang nanti akan membahas kaitannya dengan sejarah bela negara dan juga yang kedua itu ada Bapak Kolonel Marinir Rahmat Junaidi yang Uh, berasal dari Kasubdik Lingdik Bela Negara, Kementerian uh, Pertahanan Republik Indonesia. Beliau akan uh, membahas kaitannya dengan paradigma bela negara, bagaimana konsepsi uh, negara dalam merumuskan uh, uh, makna atau pengertian dari bela negara secara kekinian. Dan nanti akan uh, dilanjutkan oleh narasumber Bapak Rektor UPN Veteran Yogyakarta yang akan membahas bagaimana komitmen kampus, bila negara adalah menerjemahkan paradigma bila negara yang ada saat ini dan juga nanti ada narasumber Bapak Yudi Latif yang akan membahas berkaitan dengan Pancasila sebagai core value negara kita. Nah, ini menjadi kegiatan yang sangat baik sekali Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu di tempat Zoom. Meeting ini untuk uh, mendapatkan pemahaman-pemahaman dari para narasumber, dan juga akan menggali pemikiran-pemikiran dari narasumber terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Nah, untuk uh, menyikat waktu, untuk uh, kesempatan yang pertama, saya akan uh, berikan uh, Bapak Gonggong uh, untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran uh, tentang uh, sejarah uh, bila negara, bagaimana konsepsi bila negara dan bagaimana cara kita memaknai bela negara dari aspek historis. Nah, sebelum mulai, saya sedikit akan menyampaikan CV singkat beliau, Bapak Anwar Gonggong, latar belakang pendidikan S1 di Universitas Gajah Mada tahun 76, kemudian S2 di Leiden, Belanda, dan S3 di Universitas Indonesia pada jurusan yang sama, jurusan sejarah. Nah, ini konsistensi beliau itu uh, tidak dilakukan lagi. Dan karir beliau cukup banyak sekali. Saya uh, persingkat uh, pernah menjadi guru SMA, kemudian pernah menjadi peneliti pusat penelitian sejarah dan antropologi, uh, mengajar di berbagai perguruan tinggi sebagai dosen tamu dan sebagai tajar uh, di Lemhanas Republik Indonesia. Dan juga kita bisa membaca pemikiran-pemikiran beliau yang yang sangat luar biasa itu yang bisa kita baca di dalam buku-buku yang sudah diterbitkan maupun artikel-artikel yang ada saat ini. Baik demikian CV Bapak Anhar Gonggong waktu dan tempat saya persilahkan sekitar 15 sampai 20 menit. Silakan Pak Anhar Bapak suaranya masih. Masih. Udah? Ya baik sudah mendengar kami. Baik baik. Uh, Saudara moderator, Ketua Studi Pancasila UPN Yogyakarta, Bapak Rektor para hadirin, para mahasiswa yang saya hormati dan hargai. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan pada saya untuk berbincang-bincang tentang hal yang berkaitan dengan bela negara dan tentu saja nanti Pak Yudi Latif Melanjutkan pembicaraan kaitannya dengan Pancasila, sebenarnya secara praktek, sejak dari awal kemerdekaan kita sudah melakukan yang namanya bela negara. Perang mempertahankan kemerdekaan kita itu kan bela negara sebenarnya, dari tahun 45 sampai 49. Belanda mau datang, kita kan melawan Belanda dan itu artinya mengapa kita melawan? Karena kita membela kemerdekaan bangsa kita dan kita membela negara Republik Indonesia yang ditegakkan oleh bangsa merdeka itu. Dari sana kita berangkat. Dan nah, artinya dalam kenyataan 17 Agustus, 18 Agustus, eksistensi kita sebagai bangsa merdeka yang menegakkan negara merdeka ya sudah eksis, sudah ada. Nah, tetapi kejahatan pikiran Belanda yang kolonialistis seakan-akan menganggap bahwa Republik Indonesia, bangsa Indonesia merdeka itu tidak ada karena kan kita selalu dituduh bahwa kemerdekaan kita itu adalah buatan Jepang, ya pikiran kolonialistisnya Belanda seperti itu. Nah, tetapi dalam kenyataannya kan tidak. Kita juga melakukan perlawanan pada Belanda kan. Ah. Perlawanan pada Jepang, dan walaupun Soekarno-Hatta menjadi bagian dari pendukung Jepang ketika itu, itu kan sebuah strategi. Artinya, Soekarno-Hatta, kalau tidak melakukan itu, ada sesuatu yang akan menyebabkan. Jepang bisa seenak perutnya lebih lanjut untuk mengobrak-abrik kehidupan kita sebagai warga terjajah. Jadi jangan melihat bahwa Soekarno-Hatta bekerja sama dengan dengan Jepang itu sebagai sesuatu yang sekedar mau diperalat. Ya Soekarno memang seakan-akan seperti itu dengan Romusa dan sebagainya, tetapi ia tidak ada jalan lain ketika itu yang harus dia tempuh. Nah, tetapi kan ada faksi lain, Sahir CS menentang Jepang. Gitu. Nah, jadi periode datangnya Jepang dan kemudian setelah kita merdeka itu adalah bentuk-bentuk daripada apa yang kita kenal dengan istilah sekarang bela negara. Kalau dilihat dari segi proses sejarahnya. Dan Anda melihat betapa rumitnya para pemimpin kita antara periode 45 sampai 49 itu. Soekarno kembali ditangkap, Hatta kembali ditangkap, Sahrir kembali ditangkap. Tetapi poin yang terpenting di situ sebenarnya adalah bagaimana kesadaran berkembang di tengah-tengah masyarakat luas bangsa ini bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno dan penegakan kemerdekaan sebuah negara dari sidang PPKI adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Dalam arti, kita sudah menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang sudah merdeka, ada negara republik yang ditegakkan, oleh karena itu, kita memiliki kesejajaran yang sama dengan bangsa-bangsa negara merdeka lainnya, termasuk dengan Belanda. Artinya, Belanda sejak 17 Agustus, 18 Agustus, tidak ada lagi haknya untuk menyatakan bahwa dia masih memiliki republik memiliki sebuah wilayah yang dahulu disebutnya Netherlands Indi. Karena sejak tahun 42 dia lari terbirit-birit oleh karena datangnya Jepang. Ini yang harus di, di dipahami oleh anak-anak muda. Dalam arti bahwa eh, uh, istilah bela negara itu bukan sesuatu sekedar setelah kemerdekaan kita baru memilikinya tidak sejak ada embriotik pergerakan nasional tetapi kita kan belum punya negara waktu itu kita baru punya bangsa merdeka dan negara sejak 45 17 Agustus 18 Agustus sampai sekarang oleh karena itu dari tahun 45 sampai sekarang memang kita punya keharusan juga berdasarkan konstitusi kita ya kita harus membela negara kita baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam proses ketika kita sudah merdeka memang ada juga berbagai peristiwa yang menyebabkan negara ini ada yang menentangnya sebagai satu contoh, misalnya eh, yang pertama kali melakukan penolakan menjadi Indonesia adalah pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, dan sampai sekarang ada kelompok kecil di Papua yang tetap menolak menjadi. Bagian dari wilayah Republik Indonesia, nah, tentu saja hal ini adalah hal yang tetap menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan bersama, karena ke depan berbagai persoalan tentu akan tetap tampil. Yang harus kita selesaikan, dan dalam konteks waktu sekarang, saya kira bela negara tetap merupakan sesuatu hal yang tidak bisa tidak adalah bagian daripada cara kita untuk mempertahankan eksistensi dari. Bangsa merdeka yang menegakkan negara merdeka dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini adalah catatan singkat saya, dan nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, moderator dan para hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, terima kasih uh, Pak Anhar Gonggong ya. Uh, sangat uh, jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Anhar Gonggong ya pemaparan yang sangat singkat tapi padat. Ini penuh dengan uh, makna filosofi. Nah, apa yang bisa saya catat pada uh, Pak Kiri, uh, apa yang disampaikan oleh Pak Anhar ada dua hal yang penting yang menjadi pesan moral dan pesan intelektual kita bahwa yang pertama kita bicara tentang uh, bela negara itu menjadi bagian penting cara kita untuk mempertahankan atau untuk menunjukkan eksistensi bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka dan bangsa yang berdaulat. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik sekali bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan baik rakyat dan negara ya punya uh, filosofi dan uh, konsepsi tentang bela negara dari aspek sejarah kita sudah bisa belajar bahwa sejarah sudah menunjukkan uh, tentang praktek-praktek bela negara Melalui perjuangan melawan penjajah itu, yang pertama, yang kedua, melalui upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, ini yang menjadi catatan Pak Anhar Gonggong pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak Anhar Gonggong, atas pencerahan yang disampaikan. Nah, kita lanjut kepada narasumber yang kedua. Ini, Bapak Rektor, sudah hadir. Nah saya persilakan uh, Bapak uh, Rektor Pak Prof uh, Dr Irhasyefendi uh, memberikan pokok-pokok uh, materi terkait dengan bagaimana konsepsi perguruan tinggi ya secara khusus itu perguruan tinggi yang uh, menegaskan sebagai kampus bela negara, arah dan orientasi uh, perguruan tinggi yang uh, telah menegaskan sebagai kampus uh, bela negara itu uh, seperti apa. Nah, ini para peserta dan juga uh, para narasumber yang lain mungkin akan mendengar ya, pemaparan dari Bapak Rektor uh, UPN Veteran Yogyakarta dan sekaligus nanti juga memberikan sambutan-sambutan untuk uh, seminar daring uh, pada pagi hari ini. Nah sebelum uh, mulai saya akan bacakan sedikit uh, CV beliau, uh, Pak Prof. Dr Irhas H uh, Beliau uh, menamatkan pendidikan S1 di UPN Veteran tahun 87 kemudian S2 di Universitas Elangga tahun 97 dan S3 di Universitas Elangga tahun 2021 dan saat ini uh, menjadi rektor UPN Veteran Yogyakarta. Uh, saya persiapkan waktu dan tempat Bapak Rektor Irhas. Apakah bisa mendengar? Bapak Rektor Apakah bisa mendengar ini? Bapak Rektor? Ya, Mas Asangka, sebentar saya oh, saja pindah ya. dulu nih. Saat saya lain nih. Ada meeting. Ya. Baik. Sudah kelihatan ya, Mas Asangka ya. ya? Ya, silakan Pak Rektor. Oke. maaf ya, Mas coba Double ini. <coughs> Baik. Hmm. Baik, uh, yang pertama tentu saya sampaikan dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Om um Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan yang saya hormati dan ini saya kagumi luar biasa Pak Anhar Gonggong Selamat pagi terima kasih Bapak atas kediannya untuk hadir di tempat kami webinar kami kemudian yang saya hormati dan saya kagumi pula Mas Yudi Latif sudah hadir belum ya? Kira-kira. Kemudian uh, selamat pagi pula uh, Kolonel Rahmat dari Dirjen Pothan ya. Salam untuk Pak Dirjen, Pak Rahmat. Oke. Kemudian yang saya hormati para wakil rektor dan tentu adalah segenap panitia Mas Bubu, Mas uh, Stanta, kemudian juga masa stanca ya. Luar biasa pagi hari ini. Mohon maaf karena saya ada meeting pagi. Nah, tapi tidak apa-apa ya. Kita akan laksanakan ini dengan baik. Baik, eh, pertama-tama tentu tidak lupa marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita di pagi hari ini bisa bersama-sama mengikuti di kamar eh, diskusi yang luar biasa tentang pilihan negara diskusi ini Pak Anhar Gonggong karena memang dalam rangkaian kegiatan di UPN Veteran Yogyakarta ini ada rangkaian kegiatan Munas alumni ada kegiatan Yes 15 Desember tapi juga ada rangkaian kegiatan bela negara. Nah kami ini nanti saya ceritakan kampus yang mungkin spesifik gitu Pak Anhar. Jadi ini saya nanti akan mulai mungkin saya bisa share screen ya Mas Ayo ya. Ya, silakan Pak Rektor. Ya, sebentar, sebentar. Saya dulu. Ya, belum bisa, Mas. Tolong di ini. Dibuka dulu hostnya, host. host. Sudah, Pak Rektor. Silakan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. oke. Okay. Nah, sudah kelihatan? Sudah belum ya? Sudah belum? Kelihatan. Sudah. baik tema yang cukup menarik untuk pagi hari ini adalah paradigma bela negara dan aktualisasi pancasila pada era disrupsi membangun negara kuat rakyat sejahtera ini tadi mas Yudi Latif sudah sampaikan belum ya mas stangka ya belum ya belum Pak. belum ya jadi saya dulu gitu ya <gif> di schedule masih biar oke okay, tidak apa apa <tuh> baik kami diminta oleh teman-teman eh, di panitia untuk menyampaikan perguruan tinggi, tapi saya akan bicara khususnya UPN Veteran, eh, Yogyakarta, tapi sebenarnya ini juga menyangkut tiga UPN dalam konteks bela negara. Baik, nah ini karena ada Pak Anhar Gonggong, kita bicara sejarah dulu gitu. Nah ini ini CV si saya tadi sudah dibacakan ya. Nah, yang akan saya sampaikan di pagi hari ini adalah sekilas tentang sejarah yang nanti akan mengantar. Kenapa Upaya Veteran itu harus menjadi kampus bila negara gitu? Dan karena ini temanya juga menyangkut soal era disrupsi, maka saya selipkan masih pentingkah sebenarnya bila negara itu di era disrupsi? Nah ini mungkin anak-anak muda, anak-anak milenial, adik-adik milenial ini bertanya-tanya nih pentingkah sebenarnya? Tapi kayaknya Pak harga juga menyinggung di era yang seperti ini apakah nilai-nilai itu penting gitu untuk terus kita pertahankan gitu ya? Nah, lalu komitmen kita sebagai kampus bela negara. Nah, kita juga telah memberikan atau menyusun semacam peta jalan dan tentu adalah rencana aksi mengenai bela negara di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan lebih dulu bahwa UPN Veteran ini adalah kampus yang mengalami transisi cukup penting dari beberapa uh, kelembagaan. Awalnya, ini nanti harus kita pahami karena UPN memang berbeda dengan kampus-kampus lain. UPN Veteran adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh para pejuang veteran yang awalnya berada di bawah Kementerian Veteran. Uh, di bawah Kementerian Veteran, uh, untuk apa didirikan UPN Veteran? Itu adalah untuk meneruskan perjuangan para pejuang uh, kemerdekaan yang akan masuk pada dunia, uh, pada Pembangunan Nasional maka mereka perlu dibekali dengan pendidikan. Saat itulah maka UPN didirikan. Awalnya dinamakan dengan Akademi Pembangunan Veteran. Nah kemudian setelah menjadi APN untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan peran UPN, maka statusnya tidak hanya di akademi tapi kemudian menjadi perguruan tinggi nah ini melalui SK bersama antara Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan uh, ditingkatkan menjadi PTPN. Nah setelah menjadi PTPN kemudian tahun 77, uh, PTPN tahun 65 tahun 77 ini menjadi uh, UPN. Nah UPN di bawah uh, Departemen Pertahanan sebagai perguruan tinggi kedinasan. Nah sekali lagi awalnya adalah sebagai APN tahun 58. Ini uh, kita peringati dialesnya kemarin bukan 8 Oktober, tapi kuliah perdana yang kita pakai sebagai dasar untuk DS 15 Desember. Kemudian tahun 77 setelah dari Kementerian Veteran berpindah ke Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi, ketika kementerian itu tidak ada, masuk di Departemen Pertahanan sebagai perguruan tinggi dinasan di tahun 77. Nah, kemudian dalam perjalanannya sebagai perguruan tinggi dinasan ini ada permasalahan di soal status perguruan tinggi itu sendiri bahwa perguruan tinggi dinasan sesuai dengan ketentuan di undang-undang Sisdiknas pada saat itu maupun di beberapa pp bahwa lulusannya itu harus kembali ke kementerian atau mendidik orang-orang yang ada di kementerian itu. Nah ini persoalan. Nah ada cerita menarik bahwa ketika kita sebagai perguruan tinggi dinasan maka kami pegawainya, dosen tandingnya itu merupakan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan yang masuknya itu direkrut melalui litsus yang sangat ketat. Nah ini menjadi catatan penting Mas Tastangka ya. Kita direkrut melalui sus yang sangat ketat sekali, bahkan seharian untuk satu orang. Kemudian juga setelah kita diterima, itu kita dididik secara ketat mengenai wawasan kebangsaan, integritas, komitmen loyalitas pada institusi, loyalitas pada negara itu di pusat-pusat tempur seperti saya itu dididik lebih dari 40 hari di pusat seni tempur Bogor dan hampir semuanya didik seperti itu. Nah sehingga tentu wawasan kebangsaan itu menjadi sangat kuat melekat di dosen dan teknik UPN pada saat menjadi perguruan tinggi dinasan. Nah kemudian ketika menjadi perguruan tinggi swasta di tahun 95 kenapa harus menjadi perguruan tinggi swasta sekali lagi bahwa sebagai perguruan tinggi kedinasan ini lulusannya harus kembali ke kementerian atau mendidik orang-orang yang ada di kementerian itu tetapi ini menjadi masalah karena lulusan kami adalah lulusan yang umum gitu. Nah, pada saat ini awalnya kuliahnya juga berseragam. Nah, kemudian menjadi perguruan tinggi swasta. Nah, pola rekrutmennya menjadi berbeda, pola pelatihannya juga menjadi berbeda Meskipun akhirnya juga kita mencoba untuk kembalikan, nah, karena ada berbagai masalah, permasalahan soal status kelembagaan, status barang milik negara, status keuangan dan status asetnya, maka UPN tidak bisa lagi menjadi perguruan tinggi swasta kecuali mengubah secara mendasar struktur kelembagaan, maka tahun 2014 kita kembali menjadi perguruan tinggi negeri di bawah Kemdikbud tapi tentu ini dengan persyaratan tertentu. Nah, ketika menjadi perguruan tinggi di bawah kendebut, pola rekrutmennya itu berbeda lagi. Pola pendidikan dari dosen dan tendiknya itu juga berbeda. Ternyata itu membawa implikasi yang cukup penting. Nah, ini adalah sejarah UPN. Nah, kenapa UPN itu harus mencirikan kampus bela negara. Nah, sekali lagi UPN Veteran itu didirikan oleh para pejuang kemerdekaan tahun 58 sebagai monumen aktif perjuangan. Nah, mendirikan perguruan tinggi yang berbasis kebangsaan. Nah, berdirinya UPN diresmikan oleh Menteri Urusan Veteran yang disaksikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno tanggal 21 Februari 1959 di Gedung Agung Yogyakarta. Ada cerita-cerita menarik pada saat itu berdasarkan amanat Presiden Soekarno bahwa kalau kita mau berperan serta dalam pembangunan maka eh, tidak bisa tidak bahwa harus ada pendidikan jumlah skill pengetahuan kita itu harus ditambah para pejuang yang dulu ada di medan perang maka mereka kalau mau ada di pembangunan maka harus dididik saat itulah maka UPN berdiri itu nah tetapi ada yang perlu dicatat dengan eh, penting juga bahwa eh, pengetahuan itu hanya akan berguna apabila diabdikan kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan negara. Nah, dari situlah kemudian muncul sesanti UPN, Widya Miatyasa, yang secara singkat itu diartikan belajar untuk membangun begitu. Nah, jadi ini berdasar amanat Presiden Soekarno bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki setelah belajar itu hanya akan berguna untuk masyarakat kalau diabdikan melalui pembangunan negara. Maka saat itulah sesanti Widya Miatyasa. Nah, ini arti panjangnya kira-kira adalah belajar untuk diabdikan masyarakat dalam pembangunan dengan hati yang tulus ikhlas tetapi singkatnya adalah belajar untuk membangun berdasarkan amanat presiden Soekarno. Nah, jadi UPN Veteran yang awalnya APN itu bertugas atas dasar cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, undang-undang dasar, kepribadian Indonesia, kebudayaan dan pembangunan negara. Nah, pelopor untuk melaksanakan proyek-proyek yang dijalankan oleh. Nah, ini juga penting. Sehingga poin kedua dari amanat Presiden Soekarno ini juga penting bahwa UPN itu atau APN saat itu didirikan itu untuk menjadi atau menghasilkan lulusan yang mampu menjadi pelopor untuk melaksanakan proyek-proyek yang direncanakan oleh Dewan Perancang Nasional. Ini mungkin sekarang eh, yang kita kenal dengan Bapnas, gitu ya, yang kita kenal dengan Bapnas. Dewan Perancang Nasional. Nah, makanya sampai saat ini pun visi UPN Veteran Yogyakarta itu tetap menggunakan menjadi universitas pionir pembangunan. Nah, kenapa? Karena memang amanat awalnya adalah harus mampu meluluskan pelopor untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Nah, tetapi juga harus ada nilai, jadi kita berperan dalam pembangunan, tetapi jiwa para pejuang itu harus tetap ada. Jiwa patriotik, menghadapi pembangunan negara itu harus tetap kuat. Nah, jadi ini tadi sudah pergeseran-pergeseran antar waktu. Nah, perubahan status kelembagaan sekali lagi tadi di bawah kedinasan tahun 67 di 5867, kemudian pada zaman Orde Baru Departemen Transmigrasi dan Mobilisasi 95 menjadi swasta di bawah hiasan yang dibina oleh Kementerian Pertahanan, kemudian 6 Oktober menjadi perguruan tinggi negeri di bawah Kemdikbud. Nah, tetapi ada satu hal yang uh, uh, powerpoint-nya uh, keselip satu, jadi Pak Anwar Gonggong dan Bapak-Ibu uh, peserta dan mungkin ada adik mahasiswa perlu kita pahami bahwa kita boleh negeri di luar Kementerian Pertahanan tetapi harus uh, ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah boleh keluar dari atau tidak berada di Departemen Pertahanan karena itu adalah amat undang-undang, tetapi uh, pelestarian nilai-nilai itu menjadi wajib bahwa UPN Veteran, dimanapun berada, harus tetap melaksanakan amanat para pendiri. Itu adalah melestarikan nilai-nilai para pendiri. Nah, nilai-nilai para pendiri ini kemudian diterjemahkan ke dalam nilai pilihan negara. Awalnya memang ada diskusi bagaimana UPN untuk secara tegas bisa menghasilkan komponen pertahanan, nah, apakah komponen utama komponen tidak mungkin, komponen cadangan atau komponen pendukung pertahanan, tetapi akhirnya diperjelas harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai bela negara. Nah, nanti akan saya lanjutkan di bawah. Jadi, tetapi apakah nilai-nilai itu masih relevan saat ini di era disrupsi? Nah, era disrupsi era yang terjadi kekacauan, keterserabutan dari akarnya, kemudian terjadinya perpindahan yang sangat masif dari kenyataan lama ke kenyataan baru, perbedaan dari kenyataan fisik, geografis ke dunia maya. Nah, ini dipicu oleh setidaknya ada empat hal yang hari-hari ini mewarnai kita. Kita terdorong semakin cepat ke arah disrupsi, itu adalah adanya globalisasi, kemudian revolusi industri keempat yang ditandai dengan internet of thing, kemudian artificial intelligence gitu setelah dari Revolusi industri pertama tentang mesin uap, kemudian listrik, kemudian internet, kemudian big data. Kemudian juga berkembangnya atau munculnya masyarakat kelima atau society 5.0 di mana sumber daya manusia terintegrasi dengan kuat dengan teknologi. Nah, lalu muncullah pandemi COVID-19 yang mengubah cara hidup kita, cara berkomunikasi kita. Nah. Nah, bagaimana cara menghancurkan suatu negara, suatu bangsa ini tidak lagi dengan perang, tetapi bisa saja dengan gadget, dengan gawe. Nah, kemudian dari berbagai sumber-sumber informasi, medsos dan lain-lain itu bisa berpotensi masuknya ajaran-ajaran yang tidak lagi sesuai dengan ideologi negara. Nah, ini globalisasi yang kita alami beberapa waktu ini terkikisnya batas-batas negara telah memunculkan dampak negatif, kemudian juga kesenjangan budaya dan lain-lain. Nah, revolusi industri dari satu ke empat itu juga memunculkan beberapa fenomena yang unik di sekitar kita sekarang, munculnya cloud computing, mobile technologies, machine to machine, 3G printing dan lain-lain. Kemudian cukup penting juga setelah ada revolusi industri keempat, mau tidak mau kemudian pergeseran di sumber daya manusianya. Berkembangnya masyarakat super cerdas melalui Society 5.0. Setelah awalnya ada masyarakat pemburu, masyarakat agraris, masyarakat industri, masyarakat informasi, telah berujung pada masyarakat super smart society. Nah, ini telah menggeser beberapa uh, pekerjaan ya uh, banyak pekerjaan hilang banyak pekerjaan muncul kemudian juga uh, banyak aktivitas-aktivitas yang telah bergeser nah munculnya peluang-peluang baru yang dibarengi juga hilangnya peluang-peluang uh, lama nah, ini cukup menarik nah, sehingga kita perlu menggeser pemikiran kita ke alah literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, dan kita harus belajar sebanyak hayat. Nah, sehingga kompetensi yang kita uh, miliki itu pun harus uh, bergeser. Nah, yang sangat dikenal di Dikti ini ada computational thinking, creative thinking, critical thinking, collaboration, communication, dan compassion harus terus diperkuat. Nah, era pandemi COVID nah ini juga menggeser ideologi politik sosial budaya dan pertahanan keamanan nah keniscayaan internet of thing tidak bisa uh, dihindari kemudian pola komunikasi kita telah berubah aktivitas ekonomi telah berubah makna kedaulatan juga barangkali berubah pola hubungan sosial berubah pola pendidikan berubah nah bagaimana bela negara masih relevankah di era seperti ini gitu Nah, ini pernah kita diskusikan juga. Nah, ini perlu diaktualisasi ketahanan dan ketangguhan bangsa, perlu keteladanan, perlu kesediaan konsistensi untuk lifelong lifelong learning, kemudian inovasi dalam segala bidang. Nah, sebuah keniscayaan bahwa di era disrupsi ini hal-hal yang dulu dibanggakan itu bisa hilang begitu saja dan orang tidak bisa bertahan dengan cara-cara lama ini fenomena di uh, Nokia misalnya, we didn't do anything wrong, but some, somehow we lose. Jadi kira-kira uh, kami tidak melakukan kesalahan, tapi kenapa kami kalah misalnya? Nah ini uh, bahkan lalu muncul dari uh, John Collins ini mereka yang sudah bagus biasanya menjadi terlena sehingga ia mengatakan. Goodness, the enemy of greatness. Jadi, uh, wah, jangan-jangan yang baik itu menjadi musuh kita karena kita merasa sudah nyaman dan sulit bergerak uh, untuk uh, berubah. Gitu ya, uh, Nokia dulu menyebut Android itu sebagai semut kecil, tapi ujung-ujungnya mereka tergeletak dalam kesunyian yang perih. Gitu ya, karena uh, tergilas oleh Android itu sendiri, bahkan dihantam oleh iPhone di tahun 2007. Di transportasi, sama juga kita lihat di sekitar kita. Uh, yang dulu kita sangat uh, kagum dengan Bluebird uh, dan lain-lain, nah, ujung-ujungnya uh, telah tergeser oleh taksi-taksi uh, online. Kemudian juga Toyota, BMW, Mercedes, ini mulai khawatir, nanti munculnya Tesla, uh, mobil listrik yang barangkali akan segera, secara masif berada di jalanan sekitar kita. Nah, <tuh> nah kemudian kenapa UPN itu sekali lagi harus menjadi uh, kampus bela negara ya? Nah, UPN Veteran setelah mengalami perjalanan panjang uh, ujungnya menjadi perguruan tinggi negeri di bawah Kemdikbud eh uh, bela negara menjadi sebuah kewajiban karena kita boleh pindah sekali lagi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan dalam pelaksanaan Tridarmanya harus dilandasi oleh nilai-nilai bela negara. Uh, kemudian bagaimana penerapan nilai bela negara itu harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan? Nah, itu tidak hanya tertuang di dalam peraturan rektor, tetapi tertuang dalam peraturan presiden yang relatif mengikat. Maka dalam Perpres 121 itu tertulis dengan jelas di pasal 2 ayat 2 bahwa dalam pelaksanaan darmanya UPN Veteran harus melaksanakan bela negara atau dilandasi jiwa bela negara. Nah, kemudian itu tidak cukup dengan perpres tetapi terjemahan dari peraturan presiden itu harus ada di dalam statuta yang merupakan bagian dari anggaran dasar UPN Veteran. Nanti akan dijabarkan visinya harus tetap ketat ada bela negara, kemudian kurikulumnya berwarna bela negara. Nah, kemudian juga di dalam tujuan itu harus mampu menghasilkan lulusan berdaya saing di era global, tetapi tetap harus dilandasi nilai bela negara. Nah, itu di UPN juga telah diterjemahkan dalam peraturan rektor tentang pelaksanaan nomor 13 belajar ini untuk menjamin bahwa implementasi merdeka belajar di UPN itu harus berwarna bela negara dan juga pengembangan bela negara di UPN telah diterjemahkan pula dengan peraturan rektor nomor 9. Nah, kemudian juga bahkan sudah secara teknis juga sudah diatur kalau perguruan tinggi lain barangkali bicara MPKM itu hanya bicara delapan bentuk pembelajaran maka UPN Veteran itu belajar menambahkan dengan satu bentuk pembelajaran itu adalah pelatihan militer dan mereka diarahkan menjadi komponen cadangan. Tapi sekali lagi ini bukan wajib ya, bukan wajib. Jadi landasan hukum yang dipakai itu adalah tentu ada dua. Jadi Undang-Undang Dikti diintegrasikan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara. Kemudian juga ada PP tentang penyelenggaraan perguruan tinggi. Ini nanti ada undang-undang PSDN nah, di sisi kiri ada undang-undang pertahanan kemudian pertahanan negara undang-undang PSDN pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara kemudian PP nomor 3 eh, tahun 2001 tentang pelaksanaan undang-undang 23 kemudian Permenhan nomor 3 pembentukan dan penetapan pembinaan Komcat nah kemudian cadangan ini diintegrasikan dengan MPKM kita kemudian eh, landasan di perguruan tingginya ada undang-undang 12 tentang dikti kemudian PP 4 penyelenggaraan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Kemudian PMP 3 standar nasional ini nampaknya nanti mungkin Pak Ramat bisa jelaskan sepertinya Undang-Undang 3 -Undang ini sedang dibahas kembali ya. Kemudian Permen dibu3 tentang standar nasional ini juga sedang dilakukan revisi, sudah melihat beredar uji publik, kami juga terlibat untuk memperkuat ini. Nah, pembelajaran di luar kampus ini diimplementasikan dalam pelatihan militer, dalam program MPKR. Nah, nah, ini secara lebih jelas bahwa di pasal 2 ayat 2 dalam statuta dalam peraturan presiden pendirian UPN bahwa penyelenggaraan pendidikan sebagai maksud ayat 1 harus beridentitas wilayah negara. Nah, ini jabarannya harus diatur di dalam statuta. Nah, makanya ini dalam penyusunan identitas wilayah negara kami berkoordinasi dan meminta masukan saran dari kementerian yang urusi bidang pertahanan. Nah, ini. Lalu <tuh> Nah, ini penjabaran di Permestek 85 tentang statuta perguruan tinggi harus berjirikan pilihan negara. Nah, itulah nah, sejarahnya. Nah, bagaimana kita menerjemahkan itu semua? Nah, itu divisinya nah, pasal 27 di statuta bahwa UPN veteran menjadi unitas pionir pembangunan yang dilandasi nilai bela negara di era global. Sudah jelas. Kemudian apa maknanya pionir pembangunan? Itu sekali lagi itu mengacu pada amanat Presiden Soekarno bahwa tadi harus menjadi pelopor dalam pembangunan yang dirancang oleh Dewan Pembangunan Nasional. Kemudian bela negara sudah jelas referensinya adalah Undang-Undang Tiga, termasuk nilainya cinta tanah air sadar berbangsa dan bernegara setiap pada Pancasila sebagai dulu negara ya berkuban untuk bangsa dan negara kemampuan awal bela negara. Nah tadi sesanti wijat ini juga kita muat di dalam pasal 3. Ini adalah terjemahan dari amanat Presiden Soekarno bahwa Ilmu pengetahuan itu hanya akan berguna apabila diabdikan kepada masyarakat dalam pembangunan negara. Maka muncullah sesanti widya biasa. Menuntut ilmu guna diabdikan untuk pembangunan bangsa dan negara secara tulus dan ikhlas. Nah, era global ini untuk mengcover mengenai era disrupsi, era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguitas yang terus berjalan, maka ini harus kita <tuh> antisipasi. Nah, maka misinya juga menghasilkan lulusan yang berdaya saing yang harus berjiwa bela negara. Nah, semua ini telah kita tuangkan dalam sebuah peta jalan ya uh, di dalam rencana pengembangan jangka panjang UPN uh, sampai tahun 2039 apapun yang uh, terjadi dengan uh, UPN menghasilkan uh, menjadi world class university untuk mendukung excellent problem solving university tapi juga tetap harus dilandasi nilai bela negara. Nah, bagaimana implementasi di kami? ini ada di ekstrakurikuler, ada di kurikuler. Mahasiswa ketika akan masuk ke UPN, kita menyediakan ruang bagi para calon mahasiswa yang memiliki kualitas atau memiliki kompetensi awal sebagai bela negara. Ini telah kita perhitungkan di dalam skor penilaian untuk kita beri prioritas. Nah, ini kualitas input jalur SNPTN dan lain-lain. Ini kita beri ruangan. Kemudian untuk proses ketika mereka kita terima juga mereka kita didik melalui pendidikan pengenalan kehidupan kampus yang berwarna bila negara secara khusus. Ketika mereka kuliah juga ada standar kuliah yang di awal harus berseragam, disiapkan dan berdoa sebelum kuliah itu dimulai. Nah kemudian kita juga mengembangkan prodi-prodi pendukung bela negara, tetapi kita juga punya mata kuliah bela negara termasuk mata kuliah Wimaya bela negara dan wilayah juga mata kuliah pendukung bela negara serta ada mata kuliah mata kuliah fak atau mata kuliah keminatan khusus dalam program studi itu harus diwarnai oleh bela negara. Nah ini di bidang kurikuler. Nanti di bidang ekstrakurikuler oka kami atau organisasi kemahasiswaan harus berwarna bela negara. Kemudian di bidang research ini punya risetnya dengan skema bela negara, pengabdian masyarakat dengan skema bela negara. Kemudian kelembagaan, kami juga telah memiliki kepala pusat pengembangan bela negara dan ini mas lestanta juga ada di pancasila untuk memperkuat bela negara di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, jadi bagaimana nih terjemahannya nah, kualitas input? Nanti ini agak teknis nilai akhir siswa, penerimaan SN, prestasi bela negara. Kemudian nanti di SP juga ada UTBK Persekitar Lain Bela Negara, seleksi mandiri, ada prestasi Bela Negara. Nah, PKK, pengenalan kampus harus berwarna Bela Negara. proses perkuliahan, berseragam, disiapkan berdoa. Kemudian pengembangan kurikulum Bela Negara, learning outcome harus berbasis Bela Negara. Mata kuliah pendukung Bela Negara, mata kuliah utama Bela Negara. Nah, di OCC Output, rubrik penilaian, nah, ini juga berwarna Bela Negara. Nah, kita harapkan nanti impactnya impact-nya, implementasi mereka di masyarakat oleh para alumni. Jadi alumni ini mudah-mudahan Mas Gusan sudah hadir ya. Jadi semua alumni kita kita harapkan itu bisa mewarnai masyarakat dengan diri nilai bela negara. riset bidang fokus bela negara. Nah, ini hanya contoh saja ini. Nah, apakah masih penting sekarang? Ini saya mengutip beberapa Uh, referensi bahwa pentingkah sebenarnya nilai itu di tengah-tengah era disrupsi gitu uh, di tengah-tengah tantangan yang terus berubah di tengah-tengah fuka -tengah world maka dunia fuka ini gitu ya yang tidak menentu ada banyak referensi yang kita bisa pakai uh, saya juga pernah baca di tulisannya Mas Yudi Latif ya tapi saya juga baca di artikel artikelnya John Kettner, kemudian Colin Porras, kemudian McKenzie ini dengan sangat tegas mengatakan bahwa suatu negara, suatu organisasi itu hanya bisa kuat dalam jangka panjang apabila mereka memiliki nilai-nilai pengikat yang kuat. Gitu. Nah, nilai-nilai pengikat yang kuat ini adalah nilai yang dimiliki oleh organisasi itu, dimiliki oleh negara. Maka ini ada satu pertanyaan. Uh, ini, Colin Porras itu membagi ideologi inti dengan dua hal, itu adalah core values, nilai inti, dan tujuan inti. Nah, apakah kita punya tujuan inti? Nah, tujuan inti ini alat pemersatu kita apa di Indonesia itu? Nah, tentu adalah Pancasila gitu. Tujuan inti apa? Nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Mungkin pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan itu harus tidak boleh berubah. Selama organisasi itu ada, selama negara ini ada, tapi kemudian nilai inti ini, ideologi inti, dipakai sebagai karakter yang abadi dari suatu organisasi, dan nilai inti harus mampu memandu prinsip dan ajaran. Lalu, bagaimana dengan sekarang menghadapi tantangan yang cukup besar di era disrupsi ini? Cukup besar di era disrupsi ini, apakah tantangan itu? Harus kita uh, tantangan itu harus kita hadapi dengan menghilangkan nilai-nilai, tentu tidak. Nah, terus, nah, nah, bagaimana sekarang menghadapi tantangan yang begitu besar di hari-hari uh, ini dan hari-hari mendatang? Nah, ini ada cerita menarik juga dari beberapa perusahaan dan beberapa riset yang telah ditulis dengan sangat baik oleh Roger Martin bahwa ternyata perusahaan-perusahaan yang besar yang pernah sukses kemudian sekarang tidak bisa berhasil itu karena mereka seperti ceritanya Nokia tadi seperti ceritanya Nokia jadi seperti ceritanya Nokia yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mereka kalah karena mereka itu mempertahankan cara-cara lama mereka itu mempertahankan cara-cara lama mereka pada tantangan dan peluang yang ada, itu telah berubah. Ini ya, ditulis oleh Roger Martin dengan sangat baik, itu adalah changing the mind of the corporation, bahwa untuk menghadapi tantangan yang berbeda, peluang yang berbeda, maka kita harus melakukan inovasi untuk menemukan cara-cara baru yang relevan dengan tantangan dan peluang yang, ter yang ada. Jadi, ada dua hal yang penting yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa nilai itu penting untuk mempertahankan identitas diri, untuk menjadikan nilai pengikat di antara kita semua, yang ada dalam negara, yang ada dalam organisasi. Kalau UPN, nilai itu menjadi sangat penting karena itu mengikat kebersamaan kita di UPN. Tetapi, untuk menghadapi era disrupsi, kita harus selalu berinovasi dan mencari cara-cara baru yang relevan dengan tantangan dan peluang yang kita hadapi. Untuk itu, maka bagaimana peta jalan bela negara di UPN Veteran ini telah kita buat urutan yang pertama kita menyadarkan semua orang yang ada di UPN bahwa kita punya nilai bela negara bahwa oh, nilai bela negara itu penting kemudian yang kedua apa sebenarnya bela negara itu terus menerus kita pahamkan kemudian tidak hanya dipahami tapi yang ketiga itu harus diinternalisasi nah kalau sudah terinternalisasi dalam pikiran kita dalam mindset kita maka berikutnya terimplementasi dan mengubah sikap perilaku yang berbasiskan nilai-nilai uh, bela negara. Dan itu telah ada uh, peta jalannya, telah ada pula uh, rencana aksi yang uh, kita akan jalankan di UPN Veteran di Jakarta uh, secara lebih rinci. Ini adalah bentuk-bentuk uh, rencana aksi bela negara di UPN Veteran dan akan terukur untuk ini sedang kita kembangkan sejalan dengan mungkin Pak Rahmat nanti bisa sampaikan ya saya mendengar dari Pak Sekjen kemarin kalau Kementerian Pertahanan melalui Dijen Pohan juga sudah menyusun indeks bela negara nah ini kita juga sudah punya indikator-indikator yang nanti sedang kita apa sedang kita perbaiki untuk mengukur sikap perilaku berbasis bela negara bagi sivitas akademika para alumni dan semua orang yang stakeholder UPN Veteran Yogyakarta. Saya kira itu masa Sastangka yang bisa saya sampaikan. Ini sekedar prestasi-prestasi yang pernah kita raih bersama Kementerian Pertahanan bahwa kita telah uh, ditetapkan sebagai kampus bela negara dan mendapat anugerah kampus bela negara dan memenangkan hibah kampus bela negara selama dua tahun. Uh, ini Kementerian Pertahanan kayaknya tidak lagi menyelenggarakan nih 2020-2021. Nanti kita tunggu nih Pak Rahmat. <tuh> ini saya kira itu yang bisa Uh, saya sampaikan, um, Mas Sastangka mudah-mudahan bisa memberi gambaran mengenai bagaimana perguruan tinggi, khususnya UPN Veteran di Jakarta, itu uh, menerapkan di Wendeley uh, bulan negara. Baik, eh, terima kasih Pak Rektor. Ya, penjelasan yang sangat eh, komprehensif sekali. Kita bisa mendapatkan pemahaman secara utuh ya bagaimana perguruan tinggi secara khusus UPN Veteran Yogyakarta eh, punya rumusan dasar dan konseptual ya, berkaitan dengan eh, bela negara, meneguhkan kembali jati diri Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta dari hulu ke hilir tetap punya jati diri bela negara. Nah, ini yang menjadi uh, catatan kita bersama dan uh, kita sudah uh, mendengar sangat uh, jelas sekali arah dan rencana strategis uh, ke depan yang dikembangkan oleh Pak Rektor uh, terkait dengan uh, praktek bela negara bagi mahasiswa. Baik, uh, saya akan lanjutkan ke narasumber berikutnya. Terima kasih Pak Rektor atas uh, penjelasannya. Narasumber berikutnya, dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Kolonel Marinir Rahmat Junaidi. Nanti Bapak Kolonel Rahmat Junaidi akan membahas bagaimana paradigma bela negara yang dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan. Nah, kita akan mendengar pokok-pokok pemikiran atau pokok-pokok garis besar pemikiran dari Kementerian Pertahanan dalam rumusan bila negara seperti apa? Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak uh, Kolonel Rahmat Junaidi. Apakah Terima bisa kasih mengengani? Bapak apa moderator yang saya hormati Bapak Rektor. Selamat pagi Pak, salam sehat. Salam bela ya, negara. Salam pagi, salam bela negara. Wah lupa, sama. salam bela negaranya tadi. Pak Anhar, para dekan atau dosen, para mahasiswa UPN Eh uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, om swastiastu. Selamat pagi dan salam bela negara. Uh, Pak Rektor, saya sedikit... Bercerita tentang kemarin tanggal 19 kami melaksanakan upacara Hari Bela Negara di Padang di kota apa 50 kota apa ini apa namanya turun ini kayaknya ah, oke okay. kami melaksanakan upacara Hari Bela Negara di Padang di 50 kota di mana di sana dulu adalah tempat yang bersejarah sebenarnya buat kita, di mana dulu ada pemerintahan darurat Republik Indonesia tahun 1948, di mana pemerintahan saat itu ya di pusat eh, Presiden Soekarno dan Hatta waktu itu ditahan oleh Belanda pada agresi satu, agresi militer satu, maka, Pak Soekarno memerintahkan Mr. Saripudin dari Padang melalui radio menyampaikan bahwa negara Indonesia masih ada. Ya, dari sanalah, hitungan uh, ke-73 ke hari bela negara, tanggal 19 Desember 1.148, dijadikan awal uh, apa namanya, jadi hari bela negara. Jadi, kita sekarang upacara di sana. Di sana ada tuh, aslinya ya, PDRI yang didirikan oleh uh, pendahulu kita. Itu sedikit uh, info saja Pak Rektor dan uh, peserta webinar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat bertemu secara webinar uh, webinar dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana penuh kebersamaan. Semoga suasana seperti ini senantiasa mengiri langkah pengabdian kita kepada bangsa yang sangat kita cintai ini. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas undangannya dan kesempatannya yang diberikan kepada saya sebagai narasumber atau pembicara yang akan membawa judul tentang eh, apa namanya bela negara ya. Besar harapan saya bahwa penyampaian saat ini akan memberikan sedikit pencerahan atau pengetahuan atau kesamaan berpikir dan cara panah kita dalam mewujudkan komitmen bersama untuk membela membangun dan mewujudkan cita-cita nasional bangsa dan negara kita Indonesia slide pertama mas lanjut ini sedikit gambaran saja ya bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau yang begitu banyak dengan garis garis pantai pan yang begitu panjang ya eh uh, luas laut yang begitu luas dan jumlah penduduk kurang lebih 274 juta dengan suku bangsa dan bahasa yang begitu banyak lanjut Nah ini kondisi global saat ini ya bagaimana persaingan kekuatan besar negara-negara besar ya konflik di timur tengah perang dagang ya konflik laut natuna natuna utara ya konflik semenanjung korea selatan konflik tiongkok taiwan ya lanjut nah sementara kondisi dalam bangsa saat ini ya di mana masih masih ada aksi terorisme di indonesia yang dipengaruhi oleh konflik di timur tengah terus pemberontakan bersenjata dan separatisme masih menjadi suatu kerawanan ya. Eh begitu juga ancaman non tradisional ya berupa penyelundupan senjata, narkoba ya, perdaga perdagangan perdagangan eh, apa namanya? Eh, gelap ya, ancaman cyber ya dan tentunya adalah dampak revolusi dari revolusi industri 4.0 dan kita akan menghadapi masyarakat uh, re, apa, revolusi industri uh, 5.0 lanjut nah apabila kita lihat dalam sejarah beberapa ancaman yang pernah terjadi ya dari kita hitung dari mulai uh, Budi Utomo di mana ada cikal bakal bagaimana Indonesia berdiri ya terus pada tahun 1928 Sumpah Pemuda ya Tahun 1945, ya kemerdekaan Republik Indonesia. Namun setelah itu masih ada juga eh, apa namanya gangguan-gangguan, baik dari luar maupun dari dalam, ya. Lanjut, ya ini, ya. Namun kita masih tetap melaksanakan kegiatan tahun 1962 Asian Games, ya berjalan lancar. Tahun 1965 gerakan G30S PKI lanjut terus sampai dengan saat ini kita masih menghadapi bagaimana Covid-19 yang belum mereda. Lanjut. Lanjut. Ah ini. Bagaimana kita dalam menghadapi Indonesia emas tahun 2045 ya. Lanjut. ulangi. Uh, ulangi. Tadi lagi, Mbak. Bapak, Mas. Yang tadi lagi, kembali lagi, ke kembali lagi, kembali lagi. Lagi? cahaya dari sini. Jadi dalam 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 berbangsa dan bernegara negara kita ya sudah uh, kita me, 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 membuat bahwa ancaman itu ada dua jenis ya ancaman militer dan ancaman uh, non militer ya ini yang akan uh, menjadi tolak ukur kita bagaimana kita dalam menghadapi ancaman tersebut ya nah, kita sekarang kepada ancaman uh, non militer atau Nir militer yang berdimensi pada ideologi politik sosial dan budaya. Ya, lanjut. Nah, kondisi bangsa saat ini, nah, bagaimana ancaman terhadap hipoleksis but ini ya, jadi dipengaruhi oleh perang asimetris, perang pola pikir mindset ya. Nah, di mana uh, perang asimetris merupakan serangan dari luar ataupun dari dalam ya ataupun serang dua, serangan dari dua pihak yang berhadapan atau serangan dari desi atau memanfaatkan pihak lain. Nah, perang pola pikir atau mindset, ya ini sering terjadi di lembaga pendidikan, tempat ibadah yang menjadikan sasarannya melalui tebar kebencian, ya memutarbalikan sejarah atau memanfaatkan momentum politik, ya dan bagaimana juga pengaruh eh, apa namanya ilmu pengetahuan, ya dimanfaatkan secara salah melalui medsos ya jaring sosial dan media online lainnya lanjut ini apabila kita buka satu-satu dari dimensi ancaman militer ya dari bagaimana ideologi politik ekonomi sosial budaya keselamatan umum teknologi legislasi ya jadi uh, apabila kita lihat ideologi seperti apa ya, politik bagaimana ya, ancaman-ancaman tersebut, ekonomi, contohnya inflasi yang terus bergerak naik ya, ketergantungan per asing, pengangguran tinggi, daya saing rendah ya, dan lain-lain sampai dengan bagaimana legislasi ya, duplikasi hukum nasional, intervensi proses peradilan, moralitas aparatur penegak hukum dan lain-lain. Lanjut <tuh> nah kita bicara pada bela negaranya apa sih bela negara itu nah ini ya ini masih sering banyak salah tafsir atau salah penerimaan bela bela negara selalu diidentikan dengan militer militerisme ya padahal bela negara adalah bagaimana kita membentuk sikap ya tekad dan perilaku ya setiap warga negara baik secara perorangan maupun secara komunitas ya dalam menjaga kedaulatan negara, kedaulatan wilayah, dan keselamatan Terbangsa negara yang dijiwai kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Ya, lanjut. Nah, ini kenapa bela negara? Apa sih yang dibela? Ya, jadi ada tiga pertanyaan yang mendasar. Apa sih yang harus dibela dari negara kita? Yang harus dibela adalah kedaulatan negara, ya. keutuhan wilayahnya dan keselamatan bangsanya. Terus, mengapa negara harus dibela? Negara layaknya seperti makhluk hidup, ya. Dari mulai tidak ada, ada berkembang. Apabila tidak dipelihara, tidak dilindungi, maka akan mati dengan sendirinya. Ya, nah, agar tetap hidup kita harus membela nya, melindunginya dari segala macam bentuk ancaman. Ya, siapa yang harus membela negara adalah seluruh warga negara Indonesia. Ya, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, pemasyarakatan parpol, ya, supra atau infrastruktur politik yang lainnya. Lanjut, lanjut. Nah ini landasan konstitusinya pada Undang-Undang Dasar 45, ya, Pasal 27 Ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ya pada pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ayat 2-nya usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem Kanata. ya dan pasal 7 ayat 2 sistem pertahanan negara nah, ada ancaman uh, utama uh, komponen utama komponen cadangan dan komponen pendukung Ya. Lanjut. Lanjut. Ya. Bagaimana warga negara ikut serta dalam bela negara? Nah, dilaksanakan melalui PKBN, ya. Ini untuk eh, lingkup pendidikan kita sudah koordinasi dengan eh, dinas apa namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya masukkan dalam sis diknas ya apa yang diberikan dalam pendidikan kewarganegaraan itu mencakup lima nilai dasar bela negara yang pertama adalah cinta tanah air sadar berbangsa dan bernegara setia kepada pancasila rela berkorban mempunyai kemampuan awal bela negara ya atau mengikuti pelatihan dasar militer secara wajib bagi calon komcat yang telah memenuhi syarat. Nah, ini Komcat, ini dari UPN sudah banyak yang ikut e, Komcat pada tahun 2021 ini. Ya. Jadi secara sukarela mendaftarkan dan ikut dalam Komcat ya, dengan e, mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib ya, bagi yang telah memenuhi syarat. Mungkin juga nanti para mahasiswa, mungkin ada yang mendaftar atau mengabdikan diri melalui TNI, Tepori, secara secara sukarela atau wajib ya atau yang berikutnya adalah mengabdi melalui profesinya masing-masing ya mungkin kalau uh, nanti adik-adik mahasiswa sudah bekerja mungkin mencari apa dapat melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing ya lanjut nah, apabila kita lihat dari aktualisasi Nilai-nilai bela negara yang lima poin tadi, ya cinta tanah air, ya apabila kita uraikan antara lain adalah memahami sejarah, mengenal tanah air, menjaga kelasiran alam dan lingkungan, ya menjaga nama baik dan berjuang mengharukan bangsa dan negara, ya selalu melestarikan budaya dan memapak, menggunakan produk dalam negeri, ya memahami perlakuan bendera dan lambang-lambang negara, lagu kebangsaan. Ya. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ya, sadar akan keragaman suku bangsa, agama, bahasa, menjaga kerukunan, melaksanakan gotong royong, taat hukum, dan aturan perundang-undangan, ikut serta dalam pemilu, dan lain-lain. Ya, terus poin ketiga adalah setia pada Pancasila, ya, memahami nilai-nilai Pancasila, mengaktualisasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya dan lain-lain. Lanjut. Yang berikutnya yang keempat adalah rela berkorban, ya, mendahulukan kepentingan umum, ya, mencurahkan perhatian, tenaga, pikiran untuk tugas tanpa pamrih, rela berkorban mengorbankan waktu, harta raga dan jiwa untuk negara, ya. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Ini antara psikis dan fisik yang kita siapkan ya. Jadi e, mempunyai kondisi kesiapan, kesanggupan warga negara yang mengandung semangat membela negara sesuai dengan keterampilan, keahlian dan profesinya. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani, ulet tahan uji pantang menyerah. Lanjut. Kayak Nah, Kumpulin, nah. Ini, kayak untuk membulin untuk pembangunan sdm ini melalui ilmu pengetahuan adalah pembangunan kompetensi nih sesuai oh, bidang kan dan kan enak, ya untuk pembangunan wakil karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran ya. bela negara ya yang akan memberikan rasa kesadaran bela negara sebagai warga sekaligus sop power bagi bangsa dalam menghadapi kompleksitas ya membaikkan kedaulatan negara wilayah dan keselamatan bangsa lanjut nah ini untuk adik-adik mahasiswa dulu apa presiden soekarno pernah memberikan kalimat beri aku seribu orang tua maka niscaya aku cabut semeru dan dari akarnya beri aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia betapa besar artinya pemuda ya saat ini untuk menyiapkan bagaimana negara ke depan ya di mana sekarang generasi eh Z lineal ya hampir eh berapa persen yang nanti akan pada masa tahun 2045 adalah masa kemasannya ya lanjut <tuh> Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan ada Gen nih, ada 27,94 persen yang nanti akan harus kita siapkan ya untuk lebih produktif pada masanya nanti pada saat Indonesia Emas tahun 2045 ya. Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, ini akan lebih membahayakan tentunya. Lanjut. Maka yang diharapkan dari para mahasiswa adalah jadilah agen perubahan dalam mengaktualisasikan nilai bela negara ya, sebagai model ya, untuk generasi muda dan mahasiswa sebagai motor penggerak dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selalu bangga dan menjaga nama baik negara Indonesia kreatif dan inovatif ya selalu menyakam diri sendiri untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan yang berintegritas untuk membuat Indonesia lebih maju kuat dan disegani. Lanjut. Demikian ya bisa sampaikan. Mohon maaf juga ini saya sampaikan bahwa kebetulan nanti kurang lebih setengah sebelas ya saya juga ada rapat ini tentang apa harmonisasi peraturan presiden mengenai pembinaan kesadaran bela negara dan turunannya ya jadi saya mungkin tidak bisa ikut sampai sampai akhir ya uh, jadi nanti saya akan meninggalkan mungkin pada saat jam 10.30 karena kita rapat dengan kementerian lain ya dalam membahas uh, turunan dari peraturan presiden tentang pembinaan kesadaran bela negara demikian yang bisa saya sampaikan apabila ada pertanyaan nanti dalam diskusi kita bahas. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih Pak Kolonel Rahmat Junaidi ya telah menyampaikan ya pokok-pokok pemikiran tentang bila negara dan di sini kita dapat wawasan yang mendalam. Apa hakikat bila negara? Ini sudah ditegaskan kembali oleh Pak Kolonel Marinir Rahmat menegaskan. Bahwa bela negara itu bukan dimaknai secara militerisme atau militeristik, tetapi kita bicara tentang tekad sikap yang tujuannya itu untuk mewujudkan perilaku dan tindakan yang membela bangsa dan negara. Nah, apa itu uh, bela negara atau apa yang dibela? Ada tiga hal dijelaskan oleh uh, Bapak Rahmat tadi. Satu adalah kedaulatan negara, yang kedua adalah keutuhan wilayah. Dan yang ketiga bicara keselamatan bangsa. Nah, ini peran dari generasi muda dan masyarakat itu untuk bisa bersatu mewujudkan kedaulatan negara, kemudian bagaimana kita mempertahankan keutuhan wilayah dan juga keselamatan bangsa yang hari ini itu terancam ya kaitannya dengan tiga hal itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi. Kita belajar dari kasus Natuna yang menjadi incaran dari Cina ya bagaimana sikap kita nah ini salah satu langkah-langkah konkret yang uh, perlu kita siapkan baik uh, terima kasih pak Kolonel Marine Rahmat ya sangat mencerahkan apa yang disampaikan uh, bapak ini uh, mengingatkan kembali bagaimana kita membangun memori kolektif bangsa untuk uh, membangun bangsa dan negara berdasarkan atau dengan cara-cara yang tangguh dan uh, terstruktur dan sistematis. Baik, uh, kemudian uh, uh, saya lanjutkan ke narasumber berikutnya. Ini sudah hadir uh, Bapak Yutilatif. Apakah bisa mendengar suara saya, Pak Yutilatif? Bapak Yutilatif? Oke, selamat pagi. Selamat ya. pagi. Baik, uh, selamat pagi Pak Yudilatif. Uh, ini sudah hadir uh, beliau. Uh, nanti beliau akan membahas kaitan dengan uh, aktualisasi Pancasila dalam memberikan kerangka uh, bila negara. Uh, sebelum Pak Yudi Latif menyampaikan pemikiran-pemikiran uh, beliau, sedikit saya sampaikan uh, CV beliau secara singkat. Uh, beliau uh, dikenal sebagai seorang kawan dan pemikir muda, ya. Uh, dan uh, riwayat. Uh, pendidikannya bisa kita lihat ya S1 di Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran S2 di uh, Australian National University uh, pada program Sosiologi Politik tahun 99 dan S3 beliau juga di almamater yang sama di Australian National University uh, di bidang Sosiologi Politik dan Komunikasi. Nah, pengalaman beliau dalam dunia tulis menulis ini juga tidak diragukan lagi ya ini yang berkaitan dengan Pancasila itu karya-karya beliau itu sangat monumental dan menjadi rujukan ya para mahasiswa khususnya di bidang mata kuliah Pancasila ya misalnya wawasan Pancasila tahun 2020, revolusi Pancasila tahun 2015, mata air keteladanan tahun 2014 dan negara paripurna. Nah, ini yang menjadi karya-karya penting beliau dan kita akan menunggu karya-karya selanjutnya ini Pak Yudi Latif ya bagaimana karya-karya beliau bisa menginspirasi kita semua. Baik uh, untuk menyikat waktu uh, dan uh, sebagainya saya berikan kesempatan Pak Yudi untuk uh, menyampaikan pokok-pokok pemikirannya. Silakan Pak Yudi. Baik terima kasih Mas setengah uh, yang terhormat Rektor UPN kemudian para pembantu rektor, para jajaran sekretaris akademika di veteran Yogyakarta ini ya. Kemudian para pembicara, saya nggak tahu apakah di sini senior saya Pak Anhar Gonggong sudah hadir atau tidak. Kemudian tadi Bapak Kolonel Marinin Rahmat Junaidi dan yang lain-lain. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya tidak mengikuti apa yang sudah dikemukakan <tuh> oleh pembicara sebelumnya, tapi saya bisa menangkap ya esensi dari <tuh> apa yang dikemukakan dalam presentasi terakhir dari Pak Kolonel Marinir Rahmat Junaidi. Jadi kalau saya ingin ringkas, bela negara atau kata lain itu adalah patriotisme, dari kata-kata patria, cinta tanah air. ya. Jadi apa ya, sikap bela negara itu diungkapkan dalam istilah patriotisme yaitu cinta negeri ya dan patriotisme itu ada dua dua sisi ya pertama patriotisme yang sifatnya defensif negatif yaitu patriotisme yang sifatnya melawan dan menjebol musuh gitu atau melawan menjebol hal-hal yang negatif baik yang timbul dari luar maupun timbul dari dalam. Itu namanya nasional patriotisme yang sifatnya negatif atau atau defensif. Sifatnya itu melawan, menerjang hal-hal yang negatif. Ya, baik itu namanya musuh ataupun hal-hal yang merongrong ya, kewibawaan daya survive, daya cinta satu bangsa baik dari luar atau dari dalam. Kedua, ada patriotisme yang sifatnya positif-progresif, yaitu sifatnya bukan melawan, menerjang, tapi mengolah dan membangun potensi diri warga negara, potensi bangsa, dan potensi negerinya. Jadi, kalau yang patriotisme negatif sifatnya melawan, menjebol, kalau patriotisme yang sifatnya positif-progresif itu mengolah, membangun. Nah, keduanya ini saling melengkapi satu sama lain. Ya. Bahwa sebenarnya kemampuan kita untuk melawan, bertahan terhadap hal-hal yang negatif itu juga ditentukan oleh kesanggupan kita untuk memiliki semacam imun sistem. Ya. Kalau kita bisa mengolah segala potensi yang kita miliki, baik potensi setiap diri manusia, potensi sumber daya alam yang kita punya, ya potensi segala keragaman, potensi hayati, potensi energi, ya, potensi sosial. Misalnya setiap kita memiliki keragaman agama, keragaman sosial, budaya, itu juga memiliki potensi. Kalau segala potensi itu kita bangun, kita kembangkan, kita memiliki semacam imun sistem yang kuat. Nah, jadi ibaratnya kalau kita kena pandemi itu, kalau kita punya imun sistem itu virus itu nggak bisa menembus, Sebenarnya itu pengertian daripada civis pasem para belum itu begitu, yang seringkali diterjemahkannya kurang pas. Gitu. Selama ini terjemahkannya itu kan kalau kita ingin merdeka atau ingin damai, maka kita harus siap berperang gitu. Sebenarnya hakikatnya bukan begitu. Jadi kalau kita ingin damai, itu bahkan sebelum kita berperang pun orang yang ingin bangsa atau kekuatan apapun yang ingin menyerang kita tuh udah udah takut duluan gitu karena kita memiliki satu kesanggupan iman sistem yang kuat yang sekarang kemudian dimanai pengertian security kan jadi bukan security dalam arti lama yang sifatnya militeristik itu serangan-serangan dari luar tapi namanya itu human security jadi ada keamanan Uh, food Security, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan politik, ekonomi, dan lain-lain. Singkat kata, sebenarnya uh, konsep keamanan positif ini adalah keamanan dengan mengolah dan membangun segala potensi yang kita punya, potensi terus bidang politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Oke, okay. saya mungkin akan menyoroti bela negara ataupun patriotisme dalam arti yang sifatnya mengolah dan membangun itu. Nah sekarang pertanyaannya pembangunan itu apa gitu kan? Akikat pembangunan itu apa? Nah ini ada ahli ekonomi tapi juga ahli budaya dan ahli pendidikan mengatakan pada hakikatnya pembangunan itu adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah ini jadi dia melakukan kritik besar terhadap Pengertian dan pengembangan pembangunan yang semata-mata didasarkan pada aspek-aspek pembangunan fisik, ya, hard infrastructure, ya, pembangunan-pembangunan fisik material itu penting. Tapi dia bilang hakikatnya itu semua justru harus mendorong peningkatan kualitas hidup. Jadi di sini yang dipertaruhkan sebenarnya mutu manusianya, kualitas hidupnya. Nah, dan kalau kita bicara kualitas hidup, ya, dia bilang kata kuncinya itu adalah kapabilitas. Kata kuncinya adalah satu bangsa itu harus meningkatkan kapabilitas. Apa itu kapabilitas? Kapabilitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan bernilai atau meraih kondisi keadaan yang bernilai. Ya. Kapabilitas memadukan kesempatan dan kebebasan. Ya, kesempatan artinya opportunity, ya, akses, ya, kesempatan. Jadi misalnya akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, akses terhadap apalagi pekerjaan, akses terhadap Permodalan ini opportunities itu harus harus bisa orang harus kita harus bisa memperluas akses akses itu akses pendidikan kesehatan permodalan perbankan pekerjaan kedua adalah kebebasan freedom nah kebebasan ini lagi lagi tadi bukan hanya kebebasan negatif kalau kebebasan negatif itu bebas dari apa bebas dari penindasan bebas dari penjajahan gitu. tapi yang paling penting adalah kebebasan positif yaitu bebas untuk mengembangkan potensi diri, bebas untuk meraih prestasi dan sebagainya. Nah, apa yang dilihat seseorang secara refleksi sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, kalau kita bicara kunci dari kapabilitas itu adalah pendidikan. Jadi sebenarnya ya pembangunan itu usaha meningkatkan kualitas hidup dan kalau kita bicara kualitas hidup itu kata kuncinya kapabilitas dan jantung dari kapabilitas itu adalah pendidikan. Nah ini relevansinya kenapa kita bicara tentang bela negara di di UPN hari ini ya karena pendidikan itu betul-betul adalah jantungnya kapabilitas gitu. Dan pendidikan di sini bukan hanya diukur dari ya. Nah, menurut pendekatan kapabilitas, indikator keberhasilan pendidikan tidak hanya dilihat dari input dan outcome. Kalau selama ini eh, pendidik sukses pendidikan seperti ranking-ranking selama ini hanya dilihat dari inputnya misalnya rasio dosen dengan mahasiswa, input kurikulum, berbagai sarana prasarana atau outcome-nya misalnya nilai mahasiswa, kemudian berapa jumlah produksi karya ilmiah dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah harus dilihat dari keberfungsinya dalam meningkatkan kualitas hidup secara nyata dalam masyarakat. Nah, ini masalah kita ya. Jadi sukses pendidikan jangan hanya dilihat seperti sekarang misalnya world class university gitu. Sebenarnya world class university itu hanya bonus ya kalau kita sungguh-sungguh menjalankan tridharma dan apa yang diajarkan di pengadilan tinggi itu berfungsi. Nah, kalau berfungsi dia akan meningkatkan mengolah semua potensi yang kita punya sehingga bangsa ini memiliki kekebalan kekebalan tubuhnya gitu ya. Jadi, ini jadi misalnya banyak sekarang anak-anak milenial ini menguasai kemampuan uh, menggunakan IT luar biasa canggih itu. atau Indonesia ini sekarang misalnya negara dengan pemilikan handphone itu sekitar 325 juta gitu, hampir lebih dari jumlah penduduknya gitu, dan semua di antara kita sekarang melek cara penggunaan gadget itu, tapi dengan semua akses terhadap internet, akses terhadap gadget, akses terhadap digital teknologi apa yang kita gunakan dengan semua itu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran bangsa itu persoalannya jadi banyak yang orang secara teknis literate tapi tidak mampu menggunakan sarana-sarana teknologi itu untuk membangun mengolah potensi yang kita punya saya ingin ngasih contoh ya saya pernah ke suatu pesisir lah di kawasan selatan Jawa Barat dan membawa anak-anak ahli IT dari generasi milenial Kemudian dia lihat nelayan. Kemudian saya tanya, Bang, tiap hari berapa nangkap ikan? Dia bilang, 5 kilo, Den. Anakmu berapa? 4. Cukup, jauh dari cukup. Jadi seumur-umur cara menangkap ikan, nelayan kita, sama saya, cuma asal geloyor ke laut. Gitu. Kalau di India dibantu dengan citra satelit. gitu. Jadi di mana ikan berkumpul, maka nelayannya dikasih tahu kemana harus menangkap ikan. gitu. Kalau kita mungkin harus menunggu agak lama untuk itu. Tapi saya bertanya kepada anak-anak jago IT ini, What can we do? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan nelayan-nelayan ini? Akhirnya kemudian anak milenial itu pergi ke, ke perpustakaan (library) dan mereka mendapatkan inspirasi. Ternyata ikan-ikan itu akan berkumpul di mana plankton-plankton ada. Nah, kemudian saya tanya, kalian bisa bikin search engine yang bisa mendeteksi plankton? mencengangkan ternyata mereka bisa dan akhirnya sekarang dibuat namanya e-fish jadi sekarang nelayan itu dengan gadget sederhana itu kapalnya itu digerakkan itu dan hasilnya sangat sangat surprising ya sekarang tangkapan ikannya bisa sampai 40 kilo gitu per hari nah itu yang saya maksud bahwa apa yang kita apa yang diajarkan di dalam lembaga pendidikan itu Jadi konsen pendidikan itu bukan hanya pada input dan outcome, tapi juga bagaimana itu berfungsi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan memecahkan problem dalam masyarakat. Nah, kalau apa yang diajarkan itu berfungsi, nah itulah memiliki dampak bagi pembangunan nasional dan dengan sendirinya akan membangkat memberi dampak bagi ketahanan nasional kita. Ya, itu pertama. Nah, ini 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 adalah pengertian dari pembangunannya. Nah, kalau kita Berada di Indonesia, hakikat pembangunan itu sendiri harus mencerminkan daripada falsafah negara kita yaitu Pancasila, gitu kan? Oke, nah, jadi kalau kita ingin membanggakan kualitas hidup dan lain-lain itu kan kata kuncinya adalah eh, bagaimana kita menjalankan paradigma pembangunan berdasarkan Pancasila. Gitu. Jadi eh, kita tahu bahwa apapun yang kita jalankan dalam kehidupan bernegara ini baik pembangunan nasional baik itu paradigma kebal, bagaimana para, bela negara dijalankan itu harus merujuk kepada dasar falsafah berbangsa yaitu Pancasila dan juga cara kita uh, uh, diturunkan ke dalam ideologi kerja yang yang berbasis Pancasila itu nah kalau kita lihat uh, bagaimana uh, pembangunan menurut paradigma Pancasila ya itu sebenarnya eh, Pancasila punya daya jangkau untuk melihat pembangunan itu sebagai fungsi peningkatan peradaban. Jadi gini, selama ini kan kita melihat Pancasila itu secara konsepsional, itu luar biasa, bahkan sekarang sudah diakui oleh berbagai pemikir di berbagai belahan dunia. gitu. Jadi ketika komunisme amruk, kemudian kapitalisme juga menjadi krisis, itu kan orang mulai mencari ideologi gitu, yang dari keseimbangan. Gitu. Nah itu sekarang mulai diapresiasi. Pancasila itu sebagai jalan ketiga, jalan alternatif dari mulai pudarnya relevansi komunisme dan juga retakan-retakan masalah dalam kapitalisme itu. Jadi ideologi, jadi Pancasila sebenarnya satu apa ya, satu filosofi of the future, science of the future, bahkan ideologi of the future. Jadi in, masih di dalam proses dan nanti mungkin apa yang dulu di Bung Karno mengatakan di PBB bahwa Pancasila itu bisa jadi Charternya PBB, piagam PBB itu mungkin bisa jadi kenyataan. Tapi kalau kita lihat kenyataan Indonesia sendiri, kenapa Pancasila yang secara konsepsi luar biasa di dalam penerapannya di Indonesia kok masih jauh panggang dari api? Nah, selama ini kita menggugatnya itu Pancasila gitu. Padahal problematiknya bukan di dalam Pancasilanya, tapi tingkat level peradaban yang dikehendaki oleh Pancasila itu belum sepenuhnya kita penuhi gitu. Ya. Jadi gerak maju dan terbelakangnya suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas dan mutu peradaban kita. Nah, oleh karena itu pembudayaan Pancasila itu kalau ingin efektif pemandu pembangunan itu harus diperjumpakan dengan tiga level peradaban yang menjadi ukuran jatuh bangunnya peradaban atau jatuh bangunnya suatu negara. Pertama, jatuh bangunnya suatu negara atau suatu peradaban ya. Itu pertama ditentukan oleh aspek nilainya, nilai mental, spiritual, karakter, gitu ya. Satu negara boleh, misalnya alutsistanya luar biasa hebatnya, pusat medis terhebat di dunia, pusat pengetahuan terhebat di Indonesia, ekonomi terbesar di dunia. Tapi kalau nilai-nilai kewargaannya mulai rapuh, terjadi polarisasi, saling tidak percaya, itu ternyata kerap. Apa ya, ya mulai pudarnya kekuatan-kuatan nilai atau modal sosial itu bahkan negara seperti adidaya Amerika pun itu terancam ya survivalnya gitu jadi banyak sekali pengalaman the rise and fall daripada negara apa kekuatan kekuatan besar itu seringkali bukan karena musuh dari luar gitu akibat keroposnya nilai-nilai solidaritas sosial ya terjadinya fragmentasi polarisasi yang tajam sehingga satu sama lain antar warga itu sendiri kemudian saling bertikai jadi mengalami proses entropi ke dalam. ya Itu yang pertama. Nah, yang kedua, daya survive dan daya tahannya suatu bangsa, suatu peradaban itu tentukan oleh kemampuan tata kelolanya. Jadi morality atau karakter itu memerlukan tata kelola. Jadi orang yang sudah diberi kapabilitas, diajarkan nilai bisa, di, bisa perguruan tinggi, tapi kalau tata kelola politiknya, misalnya tata kelola hukumnya, tata kelola ekonominya buruk, pribadi-pribadi baik itu jadi ikut buruk gitu. Nah, itu sebabnya misalnya kenapa orang Indonesia yang rata-rata mungkin kurang taat lalu lintas gitu. Tapi kalau ke negeri jiran yang law enforcement-nya, rule of law-nya jalan, itu seketika jadi saat taat gitu. Dan anehnya orang-orang Indonesia pun kalau naik haji itu terkenal sebagai haji yang paling disiplin gitu paling mudah diatur, tapi begitu pulang ke Cengkareng kok kembali jadi sulit diatur. Berarti itu dimensi tata kelola. Jadi kita mengendaki perbaikan tata kelola demokrasi kita, tata kelola kelembagaan politik, tata kelola perwakilan, tata kelola hukum dan lain-lain itu harus kita perbaiki, ya. Yang ketiga adalah tata sejahtera. Ya. Jadi tata sejahtera ini adalah juga ya bagaimanapun juga suatu negara bangsa, satu peradaban itu bisa tumbuh survive kalau pertama adalah tingkat kesenjangan itu harus bisa diatasi karena kalau kesenjangan terlalu lebar itu bukan saja buruk bagi yang miskin tapi juga berbahaya bagi si kaya gitu katanya di dalam kesenjangan sosial yang lebar itu malah secara indikator nasional bukan yang miskin ditarik ke atas tapi yang atas juga ditarik ke bawah drag down sehingga akan melumpuhkan berbagai indikator. Dan ini lagi-lagi terjadi di Amerika hari ini. Amerika itu dari suatu negara yang tadinya sangat egaliter, sangat equal, karena mereka itu kan imigran, penguasaan lahannya relatif setara, terdidik setara, ketika habis Perang Dunia Kedua, malah masuk universitas itu gratis. Gitulah. Tapi lama-lama ketika kebebasan individu itu dibiarkan terlalu meluas dan ternyata kebebasan individu pun punya masalahnya, disitulah muncul lama-lama yang kuat makin kuat gitu kan sehingga lama-lama institusi-institusi pendidikan elit dikuasai oleh kelompok elit, alumni institusi pendidikan elit itu melahirkan komplek-komplek industri elit, industri elit merekrut orang-orang dari keluaran universitas-universitas elit, disitulah kesenjangan makin lebar dan ternyata kesenjangan yang lebar itu menimbulkan polarisasi, saling tidak percaya ya. Indeks kebahagiaannya turun, bahkan indeks-indeks literasi, numerasinya juga jatuh gitu. Jadi tata sejahtera ini pertama bagaimana cara kita membaginya itu tidak boleh terjadi kesenjangan terlalu lebar, tapi kedua untuk sejahtera tidak cukup cara membaginya, tapi juga cara menumbuhkannya, cara memakmurkannya, ya. Kita harus bedakan antara Rich Country dengan Prosper Country, yang kita tujukan negara makmur, negara Prosper. Gitu, satu negara boleh jadi kaya karena satu, dua sumber daya alam. Tapi kekayaan yang semata-mata berbasis sumber daya alam, mentahan itu pertama adalah apa ya? Ikutan-ikutan ekonominya itu terbatas, hanya segelintir orang yang bisa menguasai tambang, menguasai hutan. Gitu, jadi tidak banyak jejaring-jejaring pengembangan ekonomi yang memungkinkan mobilitas vertikal yang luas dan inklusif gitu. Nah, kalau kita ingin prosper, sumber daya yang kita miliki itu harus diolah dengan inovasi, maupun pengetahuan dan teknologi ya, sehingga membuka kesempatan-kesempatan rantai-rantai ekonomi baru, peluang-peluang usaha baru, yang dengan itu lebih banyak orang bisa terlibat dalam aktivitas ekonomi yang lama-lama melahirkan mobilitas yang luas dan inklusif. Nah, lagi-lagi di situ, di situlah peran penting dari dunia pendidikan kita. Karena kalau kita lihat sekarang, memang selama ini Indonesia ekonominya tumbuh, gitu ya. Ekonominya tumbuh sekitar lima persen. Tapi kalau kita lihat dari mana tumbuhnya ekonomi itu, kalau kita cek, itu pun sebelum COVID ya. Kalau kita cek dari total faktor productivity namanya, satu indikator yang menunjukkan input pengetahuan dan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi, itu nyaris kontribusinya tuh zero gitu. Jadi kita tumbuh ekonomi kita itu dari ekonomi konsumsi dan juga dari hasil ekstraktif. Artinya tebang hutan, jual murah, gali batu bara, jual murah gitu. Sehingga kita terjebak di dalam lama-lama lama apa yang disebut Soekarno sebagai ekonomi jebakan ekonomi terjajah gitu. Kalau menjual menjual semurah-murahnya, kalau memberi memberi semahal kita menjual bahan mentah tapi kemudian mengimport barang jadi dan kita hanya menjadi medan pasar dan investasi asing. Ya lama-lama sumber daya yang kita miliki begitu banyak itu ternyata juga ya tidak mampu ya menjadi kerangka kemakmuran kita bersama. Ya disitulah tantangan-tantangan yang harus kita sepakat, yang harus kita kerjakan. Nah tata nilai itu isinya tadi bagaimana kita open mind, mentalitas kita harus terbuka, pengetahuan kita harus luas. Kemudian aspek-aspek kerohaniannya, aspek-aspek yang berikutnya antara mental dan spiritual itu membangun karakter. Jadi kalau karakter itu artinya antara apa? antara etika dan spiritualitas itu, antara logika, etika dan spiritualitas ya antara logika, artinya kan penalaran kita jalan, tapi juga kebat spiritualitas rohani kita jalan, etika jalan, mewujud di dalam perilaku gitu. Nah jadi gini, pendidikan selama ini, ya pendidikan tuh kan harus tiga hal yang kita tumbuhkan ya, keistimewaannya, kecerdasannya. Pertama, excellence in knowing, itu namanya pengetahuan. Kedua, excellence in making, itu namanya keterampilan. Ketiga, itu namanya excellent in behaving yaitu keistimewaan dalam berbuat gitulah kalau nilai atau virtues itu sebenarnya sasarannya kepada excellent di dalam berbuat gitu jadi selama ini seringkali kita mengajarkan pancasila itu agak keliru gitu. pancasila itu satu jalan hidup kalau jalan hidup satu di jalan ya. dia harus jadi karakter karakter itu sesuatu yang mau mewujud mendara daging gitu dari kata karsen tercetak nilai itu harus tercetak di dalam perbuatan jadi katanya eh, di dalam kalau Likona menyebut karakter itu disposition of moral personality ya jadi kalau personality kepribadian itu masih generik masih umum orang bisa berkepribadian baik buruk gitu ya tapi kalau karakter itu kepribadian yang sudah dikasih nilai yaitu kasih nilai positif Nah, namanya disposition of moral personality, yaitu karakter itu adalah kecenderungan-kecenderungan psikologis yang mewujud di dalam di dalam keutamaan berbuat gitu. Nah jadi Pancasila itu sebagai satu etika terapan, pronosis itu mestinya lebih sebagai laku hidup gitu. Nah selama ini cuma diajarkan sebagai kapalan gitu. Jadi kalaupun excellent, excellentnya knowing gitu, pengetahuan jadi knowledge gitu. Nah di dalam di dalam pendidikan nilai Ki Hajar mengatakan kan yang pengajaran itu harus apa harus dalam bahasa Jawanya itu harus ngerti ngerasa ngelakoni gitu ya ngerti ngerasa ngelakoni tapi kalau pendidikan nilai prosesnya dibalik ngelakoni ngerasa ngerti jadi ibaratnya seperti orang berenang gitu kalau kita berenang itu dimulai dari teori berenang seumur umur kita agak akan bisa berenang jadi misalnya kita ajarkan dulu anak gini loh anak-anak berenang itu rentangkan tangan kakinya di uh, ronjokkan ke kanan ke kiri nggak bisa jadi kita jorokin dulu ke kolam nah di dalam air itu anak jadi merasakan ya merasakan bagaimana uh, mengambang bagaimana kelelap terus ngambang lelap ngambang lelap. baru setelah itu kemudian uh, trainernya coachnya mengatakan gini loh kalau kamu ingin cepat uh, berenangnya ginilah cara mengayuhkan tangan dan kakinya. Baru teorinya di belakang. Nah selama ini kita sampai agak keliru di dalam pengajaran Pancasila karena hanya sampai kepada knowing, tapi tidak sampai pada perbuatan. Dan bukan saja itu tidak nyampe sasaran, prosesnya juga seringkali keliru. gitu. Jadi mestinya sifatnya itu reflektif, jadi dimulai dari berbagai assignment assignment yang menjalankan nilai-nilai itu dalam perbuatan Jadi betul-betul melakoni itu. Jadi sila misalnya sila kelima. Betul-betul peserta didik itu harus ya dibikin seperti grup-grup terus grup-grup itu dicampur mungkin anggotanya dari berbagai latar belakang menggambarkan kebiasaan kita hidup dalam keragaman. Kemudian mereka harus memilih proyek perubahannya apa. Jadi misalnya Ingin menolong pedagang-pedagang kecil di pasar itu sebagai perwujudan sila kelima, misalnya, dan mereka menjalani itu dari proses mereka engagement dengan pedagang pasar. Itulah nanti mereka akan mengerti apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pedagang pasar, dan kemudian nanti akan merefleksikan bagaimana cara mengatasi itu, teori-teori seperti apa, pengalaman dari bangsa-bangsa lain, apa. Disitulah kemudian wawasan pengetahuannya tentang pengembangan sila-sila itu jadi bertambah. Jadi prosesnya dibalik ya. Nah, hanya dengan itu betul-betul nilai Pancasila itu akan mendarah daging di dalam di dalam jiwa kita. Nah, eh, ke kedua ya. Oke, okay, kalau atau saya katakan karena tata kelola ini, tata nilai ini sesuatu yang harus harus betul-betul mendarah daging dan dibudayakan secara kontinu gitu ya bahkan e, di berbagai ruang komunitas, jadi kalau diajarkan ruang pendidikan itu ada ruang keluarga, ruang komunitas, ruang sekolah gitu. Jadi nilai itu juga harus dibudayakan di ruang keluarga, ruang komunitas, ruang sekolah, bahkan e, mulai di apa ya, di grow, mulai dikembangkan. Bahkan kalau di dalam agama kan mulai sejak pewayangan, sejak dalam kandungan. Makanya sekarang kan orang mulai e, bagaimana sejak dalam kandungan. Anak-anak e, di dalam kandungan bayi itu harus mendengar suara-suara musik-musik -suara, e, yang menyentuh rasa. Jadi artinya yang ingin saya katakan di sini pembangunan nilai itu pembangunan yang e, berkelanjutan mulai dari bahkan pra lahir gitu kan di berbagai ruang komunitas di, 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 dijalankan 24 jam. Jadi ada keterbatasan sebenarnya negara itu untuk memasuki wilayah pembangunan nilai. Karena negara tidak bisa memasuki semua ruang-ruang, ya. Nah, oleh karena itu dalam hal pembangunan nilai itu sebenarnya tugas agensi utamanya dimandatkan kepada komunitas, gitu. Jadi tanggung jawab dalam budidaya nilai itu adalah agensi utamanya itu komunitas, bukan negara. Ya. Jadi komunitas apa? Pertama komunitas komunitas agama, komunitas sekolah komunitas lingkungan atau pemukiman, komunitas kerja, komunitas media, komunitas adat, komunitas minat bakat, orpol ormas gitu ya. Jadi yang membangun nilai itu itu adalah komunitas. Ingat Soekarno sendiri mengatakan Pancasila itu gali dari nilai-nilai yang hidup di dalam komunitas itu sendiri. Ya, jadi kita jangan terlalu sering berharap seolah-olah Warga ini dengan sendirinya akan bermoral Pancasila hanya menggantungkan daripada tangan-tangan peran-peran negara tidak nilai itu ya, harus dikembangkan agen utamanya adalah komunitas termasuk di sini negara juga harus memberdayakan komunitas-komunitas agama untuk ikut merawat nilai-nilai ini. Nah di sini kita ada masalah ya selama ini ada kecenderungan kok menghadapkan antara negara Pancasila dengan agama gitu kita mungkin harus bisa meniru kayak Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat itu beda dengan Prancis. Di Prancis ketika revolusi demokrasi terjadi, agama disingkirkan gitu perannya dari kehidupan publik gitu. Tapi Amerika ketika revolusi demokratik selesai, agama tetap dimuliakan perannya tapi tidak lewat formalisasi agama dan negara tapi lewat ya pemberian peran pada komunitas agama itu ikut untuk ikut mengawal moral publik mempersiapkan warga negara yang baik. Makanya kata Robert Putnam, di Amerika, awal warga negara Amerika jadi warga negara baik itu justru karena peran-peran gereja. Nah, jadi saya bayangkan negara dan lain-lain itu melibatkan juga komunitas-komunitas agama itu untuk sama-sama punya peran untuk mengawal nilai. Jadi mengembangkan nilai-nilai agama yang memperkuat moral publik. Media, apalagi zaman sekarang, media itu sangat penting ya dan lain-lain. Nah kalau gitu negara ada nggak fungsinya tata nilai ada pertama tentu saja ada lembaga-lembaga negara yang memang tugasnya dan fungsinya mengembangkan nilai pendidikan dan sebagainya ya itu itu langsung berperan dalam tanggung jawab nilai kementerian pendidikan kementerian pendidikan kebudayaan kementerian agama itu memang punya peran langsung dalam tata nilai tetapi ya lembaga-lembaga negara yang lain yang punya tugas untuk merawat nilai sebenarnya fungsi negara itu cuma utamanya empat saja. Pertama, to respect, menghormati peran-peran komunitas. Jadi negara jangan malah mempersulit peran komunitas, tapi harus menghormati peran-peran komunitas. Kedua, to protect, yaitu memprotek nilai-nilai yang sudah ditumbuhkan di dalam masyarakat itu dengan menjalankan rule of law secara baik. gitu ya. Jadi jangan selama ini seringkali elemen-elemen kekerasan merangsek ke ruang tengah karena seringkali rule of, law, enforcement-nya tidak berjalan secara konsisten. Jadi negara harus memprotek semua nilai yang sudah dikembangkan itu dengan menjalankan rule of law. Berikutnya adalah to facilitate. Memfasilitasi apa? Fasilitasi dalam bentuk ya pedoman-pedoman dasar, kemudian fasilitasi dalam bentuk ya sarana prasarana dan lain-lainnya. Dan berikutnya baru to fulfill gitu di kawasan-kawasan terluar terjauh di mana peran-peran komunitas belum aktif, maka peran-peran institusi lembaga negara bisa berfungsi. Contohnya seperti abri masuk desa lah, di pesisir-pesisir itu itu boleh gitu. Nah, tata kelola di sinilah sebenarnya tugas utama dari para penyelenggara negara, politik, rejim politik, kebijakan, eksekutif, legislatif, yudikatif, peran utamanya tata kelola gitu. Jangan terlalu obsesif urusan memoralkan masyarakat karena Justru pusat masalah moral itu ada di elemen negara. Power itu tentu kerap gitu. Jadi justru pusat masalah dari nilai ini sebenarnya seringkali Pancasila itu tidak tergambar di dalam perilaku para penyelenggara negara itu sendiri. Jadi bukan kebalikan ya, bukan aparatur negara menatar nilai masyarakat, bahkan mungkin sebaliknya tokoh-tokoh masyarakat itulah yang bisa menatar moral kepada kepada komunitas politik gitu ya. Nah, jadi eh, eh, di situ jadi Pancasila tidak di, tidak dimonopoli oleh negara gitu. Tapi juga siapapun yang punya kapasitas diperdayakan. Gitu. Nah, tugas utama negara itu tak kelola perbaikilah tata tata kelola pemilu, tata kelola semua hal tapi bermula dari perbaikan politik. Jadi berbagai tata kelola itu ujungnya memusat atau dimulai dari perbaikan politik. Konstitusinya dirapikan, lembaga perwakilannya dirapikan, terus secara berjenjang itu menjadi tugas utama dari penyelenggara negara, termasuk bagaimana birokrasi yang lebih efisien, bagaimana birokrasi yang lebih melayani, itulah utama daripada penyelenggara negara. gitu ya. Sedangkan tata sejahtera adalah tugas utamanya, agen utamanya adalah dunia usaha. Tidak ada negara yang makmur kalau dunia usahanya itu tidak berkembang di dunia usaha baik BUMN, BUMD, swasta dan koperasi itu harus saling berkolaborasi ya. Jangan sampai swasta juga dianggap musuh oleh BUMN gitu ya. Atau jangan sampai juga kemudian lembaga-lembaga eh, swasta itu juga menghabisi ya, menghabisi koperasi gitu. Jadi masing-masing punya proporsi yang 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 tepat. Ada yang baik diurus oleh BUMN, terutama BUMN itu mengurus cabang-cabang produksi yang mengasuh hodat banyak. Gitu. Tapi sebenarnya ya, ada yang di, baik di urus swasta. Ya, misalnya kebetulan sekarang ini saya kira sudah ada cukup perbaikan. Ya dulu misalnya Pertamina kok ngurus Pertamina itu kan core bisnisnya tuh energi gitu. Sekarang energi fosil mau habis mestinya sudah mulai siap-siap memasuki energi alternatif. Gitu. Jadi nothing to do tiba-tiba Pertamina mengembangkan perhotelan, apartemen gitu. Itu sih kasih swasta saja gitu. Ya, bahkan banyak di negara kesejahteraan di Eropa seperti Denmark ya, meskipun misalnya negara-negara Denmark itu anak-anak sekolah itu kan harus diangkut oleh bis-bis sekolah. Itu pun bis yang mengangkut anak-anak sekolah itu juga negara memberi ruang bagi swasta untuk memprovid itu gitu. Jadi negara akhirnya organ-organ otot-ototnya tidak harus posturnya besar, cakupannya luas karena seringkali itu justru jadi tambun, terlalu tambun, obesitas, kurang lincah dan boros gitu. Jadi banyak hal yang lebih efisien didelivery oleh swasta gitu. Meskipun bis-bis sekolah itu disediakan negara, tapi atau misalnya kantor-kantor pemerintah. Sekarang ini kan seringkali setiap kantor pemerintah itu ya mau punya armada angkutannya sendiri gitu. Padahal itu maintenance-nya punya kemudian tenaganya itu itu kan boros gitu. Mendingan sebenarnya berkolaborasi dengan swasta atau koperasi gitu Nah, jadi begitulah cara bekerjanya bagaimana kita mengembangkan bela negara dalam konteks pembudayaan Pancasila singkat kata kita harus mengembangkan paradigma pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional dan untuk itu tiga hal harus dikembangkan secara serempak. Tata nilai itu tanggung jawabnya adalah komunitas tata kelola tanggung jawabnya adalah aparatur negara dan tata sejahtera tanggung jawabnya adalah dunia usaha ketiganya ini bergotong royong saling saling melengkapi saling berkolaborasi bisa juga saling mengoreksi tapi secara keseluruhan inilah dimaksudkan supaya kita ini bisa mencapai cita-cita apa kebahagiaan hidup kita bersama. Mungkin untuk sementara itu dulu, nanti kita bisa lanjutkan dalam tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi Latif ya. Ini memberikan pemahaman sangat komprehensif terhadap Pancasila dalam perbuatan. Ya, kalau kita simpulkan secara singkat itu bagaimana putus skema pembudayaan tadi lewat tiga tadi tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera itu harus kita wujudkan bersinergi dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Saya akan melanjutkan ke narasumber berikutnya. Ini dari Ketua Ikatan Alumni UPN Veteran yang hari ini dipimpin oleh Bapak Sahrul Ashar Asumta yang dikenal sebagai Gus Han. Ya, selamat pagi Pak Gus Han. Ya, apakah bisa mendengar suara saya sangat jelas sekali sama lagi. Ya, baik terima kasih beliau sebagai ketua ikatan alumni PN veteran yogyakarta periode tahun 2021 dan sampai 2025 sedikit saya membacakan cv beliau beliau s1-nya di hubungan internasional tahun 1976 kemudian s2-nya di manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada tahun 2021. Nah, berbagai pengalaman organisasi begitu banyaknya dan saya akan menyampaikan poin-poin penting ya pengalaman organisasi beliau salah satunya sebagai wakil sekjen penasihat PW Ansor Jatim tahun 2017 kemudian wakil ketua ISNU Jawa Timur, Ikatan Sarjana NU 2018, dan masih banyak lagi ya berbagai pengalaman organisasi. Nah dari sini kita akan belajar kepada uh, ketua alumni uh, Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta dalam membangun perspektif pilihan negara ya dari uh, alumni, nah, bagaimana alumni uh, UPN Veteran ini uh, memiliki jati diri. Uh, nilai-nilai bela negara dan Pancasila itu akan dikembangkan, diwujudkan ya melalui ikatan alumni UPN Veteran Yogyakarta. Ya, baik untuk menyikat waktu dan te uh, untuk menyingkat waktu saya persiapkan uh, Han untuk menyampaikan pokok-pokok uh, uh, materi sebagai ketua Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta. Silakan, Pak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati seluruh panitia dan pembicara Yang terlebih dahulu menyampaikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat uh, Terima kasih atas waktunya Dan uh, saya kebetulan kebagian untuk menceritakan tentang uh, Imajinasi dan juga uh, memori-memori kita Ketika kita belajar atau ketika kita kuliah di UPN pada saat itu Kebetulan saya angkatan 95 artinya itu adalah masa transisi reformasi dari uh, orde baru ke orde reformasi dan saya merasa betul merasakan bagaimana pada saat itu kita mengalami yang namanya sebuah kegamangan dan juga sebuah apa namanya uh, ketidakjelasan konsep kita harus kemana pada saat itu karena tertutup oleh euforia pada saat uh, reformasi pada saat itu dan uh, sayangnya yang menjadi korban dari dari kegamangan itu adalah ketika sikap para pemimpin pada saat itu menganggap bahwa Pancasila itu sebagai bagian dari rezim pada saat itu sehingga harus disikirkan sementara pada saat itu. Padahal bagi saya, menurut saya value atau nilai Pancasila ini harus kita pertahankan dan ketika kami pergi ke luar negeri pun orang akan menanyakan tentang bagaimana Indonesia bisa merawat kesatuan, bisa merawat kerukunan karena kita punya uh, punya Pancasila itu begitu. Tetapi pada saat reformasi itu mungkin kalau saya boleh mengatakan bahwa pada saat reformasi kita mengalami sesuatu yang kira-kira agak, agak sedikit kebablasan dan tidak bisa membedakan mana mana ini simbol, mana ini teknis, mana ini eksekusi dan sebagainya begitu. Nah, uh, saya melihat bahwa dampak dari itu semuanya akhirnya berlanjut sampai sekarang ini, sampai sekarang pun kita masih mencari konsep apa sebenarnya permasalahan yang yang terjadi berbicara tentang bagaimana kita mensosialisasikan tentang nilai Pancasila uh, kepada anak-anak milenial begitu. Nah, uh, saya sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan betapa uh, negara di tetangga kita itu iri dengan konsep-konsep kebelanegaraan yang kita miliki. Saya kebetulan dari Edpo pada saat beberapa tiga tahun yang lalu sebelum reformasi kami berkunjung di sebuah pesantren karena kami juga mengolah pesantren dan berkunjung kepada alumni pesantren yang ada di Malaysia di Kuala Lumpur dia meminta tolong kepada kita bagaimana apa namanya selama ini ketika anak-anak mereka kalau dulu bapaknya itu mondoknya di Jawa sekarang anak-anaknya dapat beasiswa dari Timur Tengah begitu mereka pulang dari Timur Tengah, mereka mengalami perubahan konstruksi berpikir bagaimana tentang bangsa dan beragama, sehingga menjadi permasalahan di dalam internal mereka dan mereka menanyakan gimana caranya yang bisa mempertahankan nilai-nilai yang seperti yang di Jawa ketika dia mendapatkan ilmu tentang bagaimana hubungan antara bangsa dan agama, ini bisa dikembalikan lagi kepada uh, anaknya ketika sudah lulus dari uh, apa namanya, Timur Tengah. Ini salah satu contoh. Dan contoh kedua adalah uh, mereka curhat uh, dan mereka bukan uh, bukan hanya bangga dengan keindonesiaannya, tetapi dia malah uh, ansor ada ada anggota ansor pengurus ansor di sana itu diminta oleh pihak kepolisian di Raja Malaysia untuk bisa mengkloning bagaimana caranya nilai-nilai kebangsaan itu bisa muncul dalam generasi anak-anak muda. Nah mereka tahu kita punya Kalangan NU kita punya yang namanya uh, hubul waton minal iman. Jadi uh, cinta bangsa adalah bagian daripada iman. Itu adalah jargon yang kita miliki yang itu bisa membuat bangsa lain itu merasa oh, ini yang membuat Indonesia ini bisa bertahan. Ini yang membuat Indonesia itu anak-anak muda ini juga memiliki jiwa bhinneka negara yang tinggi kan begitu. Nah permasalahannya adalah apakah uh, ekspektasi orang luar terhadap Indonesia itu apa betul seperti yang kita yang dirasakan oleh pihak luar dengan dengan kondisi yang sekarang ini ada ketika bangsa kita kemarin telah, telah larut dengan permasalahan-permasalahan euforia -permasalahan politiknya yang bis, tidak bisa membedakan mana simbol mana permasalahan utamanya dan juga bagaimana solusinya. Nah, saya kira bagi saya permasalahan utama ketika bangsa kita mengalami reformasi pada saat itu dan ingin merubah semuanya bahkan setiap jam 7 malam pun sudah dihilangkan lagu Indonesia dan sebagainya itu dikarenakan karena ketidakadaan ketidakadaan uswah tidak adanya contoh bagaimana kita apa namanya menjalankan nilai Pancasila ini dalam keseharian para elit pada saat itu sehingga ketika kita bicara Pancasila seakan-akan kita ini melihat drama Korea yang jangan-jangan ini hanya sebagai nilai saja yang tidak bisa diterapkan di dalam aplikasi di lapangan Nah, ketika permasalahannya ada itu, bukan berarti cara atau metodologi sosial sosialisasinya yang diperhangus, tetapi lebih kepada introspeksi diri, bagaimana kita apa caranya bisa menerapkan nilai-nilai itu di lapangan agar tidak terlalu jauh jaraknya antara apa namanya yang terpublish di media dan juga yang tereksekusi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi saya dan karena saya di dalam, dalam ini e, menyampaikan dalam bagian, bagian saya menyampaikan tentang bagaimana memori-memori yang saya rasakan, maka saya menyampaikan pikiran-pikiran saya ini sebenarnya apa yang terjadi. Lagu Pancasila di jam 7 malam dihilangkan. Terus apa namanya? E, apel dan pagi juga dihilangkan. Bahkan apa namanya? mata kuliah Pancasila juga mulai dikurangi dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya dipahami oleh orang-orang yang tidak paham tentang apa namanya nilai-nilai uh, Pancasila seakan-akan Pancasila ini part of rezim yang harus dihilangkan. Nah, ini yang um, menjadi perjuangan kita bagi generasi-generasi milenial untuk menunjukkan kepada publik dan juga kepada generasi milenial bahwa Pancasila it's not uh, part of rezim, tetapi ini adalah ideologi, ini adalah pilar kita, ini adalah fondasi kita yang siapapun memegang bangsa ini harus tidak boleh keluar dari koridor pancasila ini. Nah ini yang apa yang e, ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan seperti ini saya berharap bagaimana caranya nilai-nilai pancasila ini bisa tumbuh lagi selain dari yang harus dilakukan adalah memberikan uswah dari para pelaku pelaku dan juga para pemegang-pemegang kebijakan. Permasalahan yang sekarang ini adalah e, jangan sampai kita ini uh, gamang dan juga bingung bagaimana caranya mensosialisasikan nilai pancasila yang selama ini mungkin tidak bisa masuk ke anak-anak milenial ini 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 pr kita ini pr kita anak-anak milenial bisa jadi lebih lebih kenal dengan nilai-nilai apa namanya artis-artis uh, korea daripada para pahlawan-pahlawan dan sebagainya siapa yang salah yang salah kita karena ternyata kita memiliki sajian yang menarik, memiliki barang yang baik, tapi tidak bisa menyajikan, tidak bisa mempackaging sesuatu yang apa namanya bisa menarik sesuai dengan zamannya. Bukankah dakwah yang paling baik adalah dakwah yang kira-kira bisa menyesuaikan dengan siapa yang dihadapinya. Nah, ini yang perlu kita duduk bersama-sama. Bagaimana ketika kita sudah yakin bahwa Pancasila ini bisa sudah menjadi satu-satunya -satu ideologi kita, Nah, tugas kita sebagai uh, generasi yang merasakan betul bagaimana pada saat reformasi, dan sekarang ini kita bisa membedakan bagaimana anak-anak muda, adik-adik saya, atau enggak, bahkan anak saya, itu uh, tidak begitu firm, tidak begitu paham tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin uh, permasalahan utama di antara yang kita bicarakan adalah bagaimana kita bisa apa namanya menanamkan nilai-nilai pancasila ini selain dari apa namanya uswah yang diberikan oleh para pelaku pelaku tadi juga sekaligus bagaimana packaging kita untuk bisa menerapkan nilai-nilai ini kepada masyarakat bisa melalui game bisa melalui apa namanya aplikasi-aplikasi yang kira-kira bisa bisa membuat mereka mudah untuk memahami tentang nilai-nilai pancasila perbanyak uh, traffic kegiatan kita, perbanyak traffic uh, di Google berkaitan dengan kegiatan kepancasilaan, Itu pasti akan uh, membantu uh, kita untuk bisa memahamkan kepada generasi-generasi muda di bawah kita untuk menjelaskan dan juga memahami nilai-nilai Pancasila. Nah, uh, PR yang berikutnya adalah selain dari dari yang kita bicarakan tadi, yaitu bagaimana kita bisa mengembalikan lagi dan meyakinkan lagi kepada dunia pendidikan bahwa pancasila ini no no choice itu ya artinya tidak tidak menjadi mata kuliah pilihan tidak menjadi mata, mata pelajaran pilihan tapi ini harus ini harus diterapkan dan harus diajarkan kepada semuanya gitu nah tinggal apakah yang kita sampaikan atau apakah kita yang uh, ini ini saya akan sedikit kirim screen maaf 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 nah ini permasalahan-permasalahan yang yang sebelum masuk ke tadi yang saya sampaikan ini tantangan pada saat reformasi pada saat itu yaitu ketetapan MPR yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah paham tentang apa yang ingin saya sampaikan bahwa ini yang membuat uh, apa kita ini kita ini generasi yang pada saat itu masih gamang karena memang tidak dalam dalam posisi yang membuat keputusan menjadi jangan-jangan Pancasila ini salah jangan-jangan Pancasila ini hanya produknya uh, order baru saja gitu sehingga sudah deh kita kita berpikir yang lain gitu itu banyak yang dirasakan oleh generasi-generasi saya pada saat itu yang yang tidak konsen di dalam dunia politik dan juga tidak konsen dalam dunia kebangsaan dan kenegaraan. Nah, ini menjadi PR kita semuanya dan dan apa namanya? akan menjadi permasalahan yang ber, berkesinambungan ketika kita biarkan saja kondisi seperti ini terjadi gitu. Nah, ketika kita mau melangkah ternyata kita kena pandemi. Tapi saya kira kondisi pandemi ini adalah menurut saya cara Tuhan untuk untuk mempercepat kita agar kita bisa uh, mengeskalasi diri mengikuti 4.0 menuju ke 5.0 dengan membiasakan kita untuk menggunakan gadget, menggunakan alat-alat elektronik dan sebagainya. Nah, ini adalah momen yang pas untuk bisa uh, masuk menginternalisasi kepada para siswa dan juga para generasi-generasi muda kita tentang nilai-nilai Pancasila melalui gadget dan sebagainya. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kami pada saat itu adalah generasi-generasi yang mendapatkan melihat pada saat itu menurut perspektif saya berhadapan dengan orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang saat itu sedang gamang dan sedang tidak bisa membedakan mana mana apa namanya e, simbol mana isi dan atau mana konten dan juga mana Permasalahan yang sebenarnya, sehingga pada saat itu, kami merasa di bahwa Pancasila itu adalah part of Orde Baru. Nah, ini eh, mohon apa yang saya, saya sampaikan. Ini bisa menjadi bahan diskusi kita yang panjang dan bisa menambah ilmu bagi kita semuanya. Saya kira demikian dari saya, Mas Maturusun, Apabila ada eh, kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Pak Ketua Alumni. Ini sangat singkat sekali, ya, memori dan pengalaman beliau dalam membaca tanda-tanda zaman yang berkaitan dengan Pancasila dan apa yang menjadi visi ke depan berkaitan dengan aktualisasi Pancasila bagi kalangan generasi muda. Baik, terima kasih, para narasumber, sudah saatnya kita akan melakukan diskusi bersama silahkan para peserta kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan bisa raise hand atau menyampaikan secara langsung atau menulis di kolom chat nanti akan kami bacakan untuk sesi yang pertama ini saya beri kesempatan tiga atau empat penanya silahkan fokus kepada siapa ya Ditujukan ke siapa, narasumber siapa, dan apa pertanyaannya? Baik, ini ada yang sudah angkat tangan, ya, Bapak atau Ibu ini, Bapak Bima Aditya. Silahkan, Bapak Bima bisa langsung. Silahkan, Bapak Bima Aditya. Sebentar, sebentar. Oh ya, sudah bisa, atau yang lainnya? Kalau masih kesulitan, saya ditunda dulu. Oh ya, baik-baik. Yang lainnya silakan. Kalau ada pertanyaan, baik sambil menunggu yang lain. Ini ada partisipan yang angkat tangan. Silakan yang angkat tangan. Oke, Pak Fahis Akbar Laksmana. Laksmana, silakan. Saudara Laksmana, ya halo, Pak. Ya Oh ya, silakan. Saudara Laksmana. Silakan ditujukan ke siapa dan apa pertanyaannya? Ya, saya ingin bertanya ke Pak Yudi Latif, Pak. Oh ya, baik. Silakan. Ya, uh, Assalamualaikum, Pak. Sebelumnya saya Fahis Akbar Laksmana, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Uh, saya ingin bertanya kepada Pak Yudi Latif ya. Tadi Bapak menyampaikan mengenai tata kelola Indonesia ini agak agak berantakan gitu ya, Pak ya. Iya. Karena dibuktikan Indonesia itu terkenal disiplin di luar negeri gitu. Saya ingin sharing sebentar ya pak ya. Saya pernah mengikuti kegiatan yang mewakili Indonesia dan benar apa yang bapak sampaikan bahwa kontingen dari Indonesia adalah kontingen yang paling mudah diatur, paling disiplin dan paling patuh lah gitu pak sama peraturan yang disajikan sama panitia gitu ya pak ya. Nah, namun jika kembali ke Indonesia ya ya sudah gitu. Balik lagi ke ya orang yang mungkin susah diatur gitu ya pak ya. Saya ingin bertanya mengenai pendapat bapak ya pak. Menurut Bapak, mental-mental kita yang saat di luar negeri itu eh, mudah diatur gitu ya Pak ya. Apakah itu adalah manifestasi dari hasil penjajahan zaman dulu Pak? Yang ketika kita dijajah itu kita kan harus patuh sama orang asing gitu ya Pak ya. Nah, ketika kita ke luar negeri kan kita juga diatur sama orang asing gitu ya Pak ya. Namun balik lagi ke Indonesia itu kita agak susah di agak susah diatur gitu Pak. Nah dan bagaimana sih Pak menurut Bapak untuk menangani hal tersebut? Itu saja sih Pak. Terima kasih Pak Yudi. Baik, terima kasih Pak Hiz. Baik, terima kasih Saudara Laksmana. Tadi Saudara Bima sudah siap? Sudah, sudah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bima Ditya dari Universitas Pembangunan Nasional. Saya ingin bertanya kepada Pak Yudi Latif mengenai Pancasila. Pancasila adalah solusi yang sudah matang terhadap polemik yang lahir di awal kemerdekaan bangsa ini. Namun akhir-akhir ini polemik mengenai Pancasila ini tengah dihidupkan kembali ke masyarakat. Salah satu contohnya adalah kelompok yang menjadikan Pancasila itu untuk menghakimi yang lain dan mengaku sebagai kelompok yang merasa paling Pancasilais. Seperti apa yang terjadi belakangan ini terdapat kontroversi di masyarakat ada pencampuran membenturkan antara agama dengan Pancasila dalam salah satu pertanyaan ASN di Jakarta pada waktu itu. Nah, menurut Bapak bagaimana pendapat Anda mengenai kasus tersebut? Terima kasih. Siapa ya, tadi namanya rupa sih Bima, saudara Bima. Bima ya, oke. Okay. Ya, baik satu lagi kalau ada yang bertanya nanti langsung dijawab ke narasumber kalau ada satu lagi. pangkah Ya silakan. Iya. Baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapril Barus dari Universitas Sumatera Utara, Pak. Ingin apa namanya membagi pikiran kepada Pak Kolonel ya kan. Bertepatan, Bapak ini kan adalah marinir yang berkenaan tentang teritorial. Kita kan punya teritorial yang cukup lumayan besar, ya Pak. Lumayan, apa namanya, lumayan jauh ya. Nah, dari teritorial ini kan, kalau dibicarakan tentang bagaimana caranya berkenaan tentang pengamanan, pengamanan itu kan juga bagian dari pelestarian Pancasila. Kenapa? Karena kalau... Keamanan itu bisa berjalan dengan baik, maka Pancasila itu juga bisa berjalan dengan baik. Pak, eh, kita perhatikan sekarang ini kan, banyak negara-negara tetangga yang mengincar dan mencoba mengambil aset-aset yang ada di kita ini, Pak. Karena Bapak adalah Kolonel Marinir, ini kan berkenan tentang bagaimana mengawasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira gimana ya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita mendengarkan jawaban dari narasumber ya untuk sesi pertama ini. Saya persiapkan kepada Pak Yudi Latif dulu untuk menjawab dua pertanyaan yang pertama. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih ya. Pertama dari Saudara Fahis itu dari saya kira pertanyaannya bagus ya. Saya kira pengalaman Saudara itu juga pernah saya alami juga ya ketika saya diundang oleh Raja Saudi almarhum King Abdullah itu naik haji tahu mungkin sekitar mungkin sekitar 8 tahun lalu gitu ya. dia di penutupan kontingen-kontingen yang diundang khusus itu di istana raja, dia bertanya itu pada perwakilan dari seluruh umat Islam dari seluruh dunia. Dia bilang, "Saudara-saudara tahu enggak dari sekian banyak banyak kapilah dari muka bumi itu kapilah mana yang paling banyak? Semua orang tahu dari Indonesia gitu. Tapi saudara, saudara tahu gak ada sekian banyak kapilah itu mana kapilah yang paling mudah diatur dan paling disiplin? Hadirin tidak ada yang jawab. Tapi rajanya sendiri mengatakan itu kapilah dari Indonesia. Dia bilang itu harus kita teladani itu paling mudah dia sendiri teratur Tapi yang jadi concern saya begitu balik bersama kapilah-kapilah Indonesia itu di kareng lima langkah dari dari Cengkareng itu kok jadi kembali barbar -bar lagi gitu. Jadi what went wrong gitu? Apa yang salah gitu? Jadi mungkin pertama mungkin ada betulnya juga ini refleksi dari mentalitasnya kemungkinan pertama. Jadi kata Soekarno kan bangsa ini bangsa besar tapi sering menaruh dirinya terlalu kecil akibat penjajahan terlalu lama dan akibat feodalisme yang mencengkeram lama kebanyakan orang Indonesia itu mengalami mengidap apa yang disebut nah, head complex gitu, inferiority complex. Jadi orang bangsa yang kurang yang kurang percaya diri itu kurang mengenal diri, kurang tahu diri, kurang keyakinan diri, kurang kepribadian, akhirnya kurang kemandirian. Tapi saat yang sama refleksi dari inferiority itu mengembangkan mentalitas konformis gitu. Mengikuti saja apa yang bangsa lain maui ya, atau meniru apa saja yang bangsa lain lakukan. misalnya sekarang drakor-drakor Korea itu kan kita jadi kita meniru atau mengikuti atau tunduk Itu kemungkinan pertama ya. Tapi masalahnya saya melihat banyak turis-turis dari negara asing yang di daerahnya di negaranya teratur, begitu ke Mangga sama-sama cari video bajakan atau sama-sama barbarnya Kalau dalam kasus itu berarti aspek tata kelola ketegasan law enforcement ya ke, apa, bagaimana hukum dijalankan secara law enforcement nah jadi rule of law dijalankan itu menjadi penting di Indonesia seringkali yang berjalan bukan rule of law tapi rule by law gitu. kalau rule of law itu maknanya hukum itu ya mengikat siapapun tanpa pandang bulu bahkan yang paling superior seperti presiden sekalipun harus tunduk pada hukum gitu bahkan kan dikenal bahkan hakim pun harus tunduk jadi antara hakim yang dan antara yang mengadili dan yang diadili itu posisinya sederajat itu azas namanya azas apa namanya makanya kan ada di, di konstitusi kita setiap warga negara berurutan yang sama di depan hukum gitu ya kobias korpus artinya orang tidak boleh dihukum sembarangan tanpa prosedur-prosedur yang jelas posisi hakim dan yang dihakimi itu setara gitu posisinya di depan hukum setara makanya Orang tidak boleh dihukum sembarangan gitu. Hakim tidak boleh menghukum sembarangan. Setara. Presiden sekalipun harus setara. Nah, di kita ini sering kali yang terjadi bukan rule of law tapi rule by law. Kalau rule by law, kekuasaan menggunakan hukum ya untuk menghukum ya elemen-elemen orang-orang-orang yang bisa jadi tidak sejalan. Dan ini memang kecenderungan ini kalau kita sadari asal hukum di Indonesia ini terutama hukum modern ya, bukan hukum adat. Itu hukum yang pertama diintroduksikan oleh kolonial Belanda. Itu sejak awal kan memang untuk menghukum, menghukum buruh, menghukum apa ya. Asal Rehuge School, sekolah tinggi hukum di Jakarta itu waktu itu adalah setelah Perang Dunia Satu, ya kita mengalami kesulitan untuk mengadakan pasokan tenaga-tenaga ahli hukum dari Eropa gitu, untuk jabatan jabatan birokrasi kolonial akibatnya dibukalah sekolah tinggi hukum tapi motif utama sekolah tinggi hukum itu adalah terutama untuk memperbanyak jaksa jaksa yang tugasnya untuk menghukum ya jadi jadi itu yang 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 jadi harus kita harus kita sadari betul ya hukum tuh tidak selalu membebaskan dan memanusiakan hukum juga bisa instrumen untuk untuk pemberangusan instrumen ketidakadilan dan kode hukum pertama seperti kode hukum Hammurabi terkenal itu hukum bukan membebaskan manusia menghumanisasikan tapi hukum waktu itu kan ditugaskan di Hammurabi untuk justru menghukum orang-orang yang membebaskan apa itu slave ya apa slave ini ya membebaskan budak-budak gitu ya jadi hukum itu bisa membebaskan tapi juga bisa melakukan dehumanisasi itu, nah, saya kira nah, di sini masalahnya ya, jadi rule of law ketegasan hukum itu membuat orang itu uh, ada kepatuhan. Nah, contohnya ya, misalnya gini, Indonesia tidak sepenuhnya belik ya gelap ya. Dulu misalnya para penumpang kereta di Jakarta tuh uh, barbarnya luar biasa, bahkan kemudian mereka gelantungan di atas kereta. gitu Waktu itu nggak kepikir gimana sih mendisiplinkan para penumpang kereta itu sampai ada pikiran di atas kereta itu dibikin semacam batu-batu sehingga orang bisa kejedot kalau numpang di atas kereta. Saking pusingnya gitu. Tapi ternyata kalau dengan tata kelola yang baik, mulai dari pembersihan stasiun-stasiun, dari berbagai penyusup yang nggak perlu, ya kemudian diatur, selalu diumumkan berkali-kali di setiap stasiun, beri keluar beri kesempatan dulu orang yang keluar yang masuk belakangan diumumkan itu. Nah itu ketika masuk dalam kereta repetitif diumumkan lagi beri tempat duduk prioritaskan kepada orang-orang tua, kepada orang-orang disable, kepada orang-orang wanita. Dan ternyata kalau itu repetitif tadi teratur dijalankan secara konsisten itu saya melihat sendiri saya sekarang pengguna MRT ya. Anak-anak milenial itu bahkan saya sering merasa bersalah kalau ada tempat duduk untuk disable gitu ya yang mestinya karena itu kosong kita niatnya mau duduk aja gitu tapi kemudian anak-anak itu anak-anak milenial itu yang yang sepertinya matanya gitu matanya sudah melotot ke kita jangan itu pak gitu karena itu tentu hmm. orang-orang berkebutuhan khusus gitu dan kita punyanya punya perasaan shame gitu ya untuk itu jadi bisa jadi dengan keteraturan kedisiplinan repetitif Terus diulang-ulang konsisten dijalankan itu bisa bisa kok sebenarnya bangsa ini gitu. Jadi tidak selalu melupakan. Jadi tidak selalu refleksi dari inferiority complex itu. Tapi tadi itu inferiority complex pun bisa dikembangkan dengan tata kelola yang baik. Oke, yang kedua soal polemik pancasila. Ya, ya sebenarnya saya kira sikapnya begini kan. Kalau kita ingin menghendaki seluruh warga negara itu mengakui Pancasila itu sebagai filosofi hidup bersama, sebagai pandangan hidup kebangsaan bersama, maka Pancasila tidak boleh menjadi properti perseorangan atau golongan. Pancasila tidak boleh seolah-olah milik dikuasai oleh satu kekuatan atau segolongan. Jadi Pancasila harus menjadi rumah bersama di mana setiap orang merasa punya ownership di dalamnya. Itu prinsip pertama. ya. Nah, oleh karena itu, pertama, supaya tidak terjadi distorsi, ada klaim-klaim seolah-olah kami Pancasilais, kamu bukan Pancasilais, makanya juga harus terjadi proses checks and balances. Ya, yeah, checks and balances di dalam pengamalan Pancasila itu. Jadi Pancasila jangan terlalu memusat yeah. pada negara juga. Karena negara juga tidak kedap terhadap penyalahgunaan. Ya, yeah, ini kan ini sebenarnya di dalam namanya itu sipil religian itu ada dua pandangan memang. Pertama dia Rousseau yang menganggap sipil religian atau moral publik kayak Pancasila itu harus itu negara yang ngambil inisiatif dan negara yang secara searah mendisiplinkan warga negara. Kalau tidak mau tunduk pada apa yang diintroduksikan oleh negara, gebuk saja. Itu itu dari Rousseau dan itu mengarah kepada otoritarianisme begitu. Kebetulan dari mazhab Prancis sendiri Mungkin 100 tahun kemudian muncul namanya Emile Durkheim. Dia mengatakan enggak. Yang namanya moral publik itu tidak harus dipaksakan searah oleh negara kepada warga. Tapi moral publik itu justru harus dikembangkan secara teri secara sukarela. Sehingga warga negara itu menerimanya tidak sebagai paksaan. gitu. Tapi harus memandang bahwa nilai-nilai kayak Pancasila itu memang kebutuhan everyday life gitu itu bukan semata-mata kepentingan negara tapi kepentingan hidup sehari-hari yang sungguh-sungguh berguna ya bermanfaat bagi setiap warga. Jadi setiap warga kalau ingin selamat hidup bahagia bersama itu punya kepentingan terhadap Pancasila dan mereka harus mengembangkannya secara sukarela bukan atas dasar top down dipaksakan dari negara. Caranya apa? Yaitu dengan berbagai inisiatif-inisiatif memperluas ruang-ruang perjumpaan antar komunitas terbiasa memecahkan masalah bergotong royong secara bersama sama antar elemen masyarakat sehingga lama lama tuh nilai-nilai itu dikembangkan bersama seperti kita dulu lah di pemukiman itu kita bikin kerja bakti bersama gotong royong itu kan nilai-nilai yang dihidupkan nah jadi dengan kata lain nanti moral nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat itu juga bisa mengecek ya terhadap jalannya pembangunan menurut negara jadi di satu sisi negara juga bisa memastikan supaya perilaku warga negara itu tidak menyalahi hukum, maka kemudian negara punya fungsi ya, di dalam menjalankan Pancasila itu mendisiplinkan warga agar tidak melenceng terhadap hukum dan lain-lain. Tapi di sisi lain, masyarakat juga harus bisa mengontrol agar jalannya pembangunan pemerintahan ini oleh negara tidak disalahgunakan. Jadi ada checks and balances. Gitu. Dengan begitulah, nanti jalannya Pancasila itu bisa pertama ownership-nya jadi luas, kedua ada mekanisme untuk saling mengendalikan satu sama lain dikembangkan secara horizontal gitu ya. Jadi tidak ada seorang kekuatan pun yang mengklaim Pancasila karena itu kemudian harus dibuktikan di dalam perbuatannya sehari-hari gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya memang relasi agama dan negara itu harus harus dijernihkan gitu ya karena nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya juga perasaan dari nilai-nilai universal agama-agama. Jadi itu yang disebut dengan twin toleration. Di satu sisi agama itu harus toleran, jangan memaksakan pikirannya ataupun doktrinnya langsung harus otomatis jadi hukum negara gitu tanpa melalui proses substansiasi. Di gitu ya. sisi lain, negara juga harus cukup toleran untuk tidak memasuki wilayah-wilayah agama, dan masing-masing harus berperan sesuai dengan proporsinya sama-sama punya tanggung jawab masing-masing untuk sama-sama memperjuangkan bagaimana ketika komunitas agama selain mengajarkan nilai-nilai keagamaan tapi juga harus mendukung nilai-nilai keagamaan yang bisa memperkuat moral publik. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi atas jawabannya sangat jelas sekali jawabannya. Kita beralih ke Pak Kolonel Marinir Rahmat Junedi, ada dua pertanyaan ini Bapak. Yang pertama isu keamanan laut tadi yang ditanyakan dari Sumatera dan yang kedua berkaitan dengan pertanyaan dari Menwa ini pengajuan KTA bela negara ya sampai hari ini belum diterima. Nah, ini statusnya seperti apa? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Kolonel. Baik, terima kasih. Jadi saya akan jawab dulu yang pertanyaan pertama, masalah perbatasan laut ya. <tuh> Jadi seperti kita ketahui bahwa memang negara kita berbatasan uh, laut dengan beberapa negara ya. Uh, saya kira sekarang sudah lebih bagus. ya Dulu saya berpengalaman sendiri ya, saya ikut pengamanan perbatasan laut di Natuna zaman uh, itu ya di mana saya sedikit cerita bahwa saat itu saya ada di Natuna kurang lebih satu tahun, saya memperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat di uh, pulau terluar tersebut. Sebagai contoh adalah begini, begitu mereka setiap hari begitu bangun, mereka style radio, itu bukan radio Indonesia, tapi radio Malaysia yang masuk. Ya, Malaysia, Vietnam, Ya, dan Singapura. Saya memperhatikan kehidupan mereka mirip sekali dengan keadaan bagaimana di di luar sana, bukan di Indonesia. Nah, dari segi ekonomi ya, sembako contohnya, ya, mereka butuh e, berapa hari menunggu kapal-kapal perintis yang masuk, dari itu pun tergantung dari cuaca. Ya, kalau cuaca buruk ya sudah, mereka tidak tidak istilah makan apa lainnya di, di di pulau tersebut. Ya, sehingga pada saat itu terus terang aja saya bilang mereka akhirnya melakukan hal-hal yang ilegal, ya mereka masukkan bahan sembako itu dari dari Singapura dari Malaysia mereka menghadap saya yang waktu itu komandan SAGAS ya hanya untuk minta izin Pak kalau sembako tolonglah diizinkan Pak, nah ini ini adalah satu tantangan waktu itu ya nah, tapi sekarang sudah bagus sekarang sudah bagus Natuna ya transportasi kapal laut ataupun pesawat sekarang sudah bagus ya jadi tidak perlu lagi seperti itu. Ya, dan pemerintah juga dalam hal ini TNI ya di perbatasan-perbatasan pulau terluar juga sudah me, me, apa namanya menugaskan ya prajurit atau dari TNI untuk menjaga pulau-pulau tersebut. Sebagai pengalaman dulu kita kehilangan pulau di daerah Kalimantan ya, Sipadan, Ligitan itu, itu karena secara de facto memang itu perhatian ya dari pemerintah pusat ya itu memang kurang. Ya, jadi memang Uh, di sana sudah lama berdiri uh, atau ada kehidupan lah dari dari Malaysia lah itu ya begitu diajukan ke ke mana secara internasional ya sudah kita kalah karena secara waktu memang tidak tidak apa istilah uh, Amerika sudah menguasai ya selain perbatasan laut perbatasan darat juga sekarang sudah lebih bagus ya perbatasan di Malaysia perbatasan di Papua ya terus di daerah-daerah yang lain Ya, di Kalimantan, contohnya, dan Malaysia juga sekarang sudah lebih tertib, lebih bagus, dan uh, sudah sudah uh, lebih meningkat, lah ya. Uh, jadi, jangan diragukan lagi, sekarang masalah perbatasan, walaupun ancaman atau apa namanya, tantangan, atau beberapa kegiatan ilegal yang sering terjadi, berupa penyelundupan, obat-obatan, senjata, bahkan barang-barang yang lain masih sering terjadi, ya. Itulah. Kita juga butuh dari apa namanya bantuan dari seluruh masyarakat, ya, untuk ikut serta dalam membantu kegiatan pengawasan tersebut. Apabila ada informasi-informasi, segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh aparat, ya, itu untuk masalah perbatasan di laut. Nah, terus yang kedua, masalah KTA, ya, KTA ini, KTA apa ya? Kalau KTA, kader bela negara, ya. Kader bela negara itu nanti eh, melalui sosialisasi atau desiminasi atau diklat ya, jadi tahapan itu memang harus diikuti ya ada minimal jam pelajaran yang memang harus diikuti harus di, harus ditaati dengan eh, beberapa kegiatan yang harus diikuti juga. Jadi tidak serta merta gitu, wah saya kader bela negara nah, dasarnya apa? Apakah sudah sudah ada? eh, apa namanya kegiatan yang dilewati sebagai syarat atau belum. Dan menwa saya kira menwa belum kader bela negara ya. Ya. Nah, karena kader bela negara itu ada ada pelajaran-pelajaran atau ada tahapan yang harus diikuti ya. Ada tahapannya ya. Baik itu lewat sosialisasi, desinasi atau diklat ya. Jadi nanti tolong ini ya masalah KTA KTA sekarang sudah kita tertibkan masalah KTA bela negara jadi tidak ujuk ujuklah ya datang menggunakan baju bela negara itu yang loreng-loreng biru itu maju paksa kader bela negara. Nah dalam aturan yang kita buat sekarang yang sedang saya rapatkan juga hari ini kebetulan ada di ruang sebelah ya itu kita lagi membahas masalah pedoman eh, pembinaan kader bela negara antara lain adalah hak yang seperti itu mendapatkan sertifikat ya sebagai kader dan mendapatkan KTA ya KTA ini akan semua akan diseragamkan semuanya akan didata ya jadi tidak 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 serta merta gitu ya di daerah atau di mana gitu eh, uh, oh, saya kader bela negara saya dapat baju loreng langsung eh, uh, saya harus dapat KTA nggak begitu juga ya nah ini akan kita tertibkan ya eh, uh, untuk eh, uh, mengeluarkan uh, kartu tanda anggota kader bela negara. Saya kira itu jawabannya, uh, moderator. Baik, uh, terima kasih Pak Kolonel ya uh, penjelasnya yang sangat jelas sekali. Berikutnya ini ada penanya yang uh, raise hand, yang angkat tangan. Silakan Saudara Firmanto, silakan pertanyaannya uh, ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Uh, mungkin siapa saja dari pemateri boleh berjawab ya ketika uh, atas pertanyaan saya ini karena tidak ditujukan kepada siapapun ke semua pembicara. Uh, saya pikir hari ini kita mengadakan seminar daring dengan bela memperingati hari bela negara. Kemudian salah satu nilainya adalah cinta tanah air, nasionalisme dan lain sebagainya. Tapi kalau saya bilang hari ini kita dipaksa mencintai negara ini dengan mulut terbungkam, dengan mata terpenjam dan mata diikat. Artinya apa? Setiap kritik-kritik yang dilakukan dengan saji itu selalu dilakukan eh, perindakan represi lan oleh pemerintah hari ini itu kami raku, kami rasakan sebagai mahasiswa ya nah, kemudian di ruang-ruang lingkup pendidikan hari ini setiap musim tahun ajaran baru setiap semester banyak orang-orang yang datang membawa orang tuanya di perguruan perguruan tinggi untuk mengajukan keringanan pembayaran ukt ketika itu tidak dikabulkan kita terpaksa terpaksa harus cuti harus putus sekolah karena tidak mampu membayar pendidikan kemudian di luar sana di masa pandemi ini banyak orang yang pulang dari rumah sakit dengan perasaan yang sedih karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit dan bahkan itu banyak sekali nah, kemudian apakah nilai-nilai pancasila nilai-nilai bela negara itu kalau kemudian itu dijadikan bukan tanggung jawab kita bersama, saya pikir paling penting itu diterapkan di ruang lingkup pemerintahan, di ruang lingkup pendidikan terutama di pejabat negara ya harus menerapkan nilai-nilai itu. Kalaupun tidak di di dikeluarkan saja gitu atau disanksi. Dan saya paling penting nitip juga bahwa pendidikan bela negara itu dikhususkan lagi untuk pejabat-pejabat pemerintah karena saya pikir saya lihat juga hari ini pejabatlah yang tidak menerapkan nilai-nilai bela negara mungkin barangkali itu pak stangkat terima kasih baik terima kasih kepada penanya yang pertama kemudian ini ada penanya yang kedua angkat tangan eh, saudari kansa silakan. baik saya izin bertanya khususnya kepada bapak Zahrul saya izin bertanya sebagai mahasiswa dari balai negara nih kira-kira komitmen seperti apa yang dapat kita lakukan kedepannya kita tuh bisa lulusan unggul memiliki karakter bela negara karena kan kita juga kuliah bela negara ya jadi yang membedakan kita dengan lulusan dari kampus lainnya terima kasih Baik, terima kasih. satu lagi, saya beri kesempatan kalau ada, silakan. Apakah ada? apakah ada pertanyaan baik ya ini ada dua penanya uh, penanya yang pertama itu uh, diberikan kepada seluruh narasumber ya uh, untuk bisa merespon menanggapi sesuai dengan uh, pertanyaan uh, penanya pertama ya saudara Firmanto ya terkait dengan isu-isu uh, uh, bagaimana akses warga negara inti poinnya ada di sana dan secara khusus kasus-kasus uh, akses di perguruan tinggi di mana mahasiswa itu selalu dalam posisi yang uh, lemah ya karena ada otoritas kekuasaan yang uh, menekan dan sebagainya nah ini uh, pokok materi yang uh, pertanyaan pertama yang kedua ditujukan langsung kepada ketua alumni ya apa yang membedakan antara alumni nanti lulusan UPN Veteran dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, ini langsung kepada ketua alumni UPN Veteran. Nah, ini ada pernah pertanyaan ketiga tertulis di chat ya. Sekalian saya bacakan bagaimana menurut semua narasumber terkait korporasi dengan finansialnya dalam mempengaruhi kebijakan publik dan pengambilan keputusan tata kelola bernegara. Nah, ini mohon pandangannya kepada narasumber terkait dengan korporasi ini ya, dengan kekuatan modalnya yang mempengaruhi kebijakan publik dan pengambilan keputusan tata kelola bernegara. Ini berkaitan dengan materi Pak Yudi tadi. Baik, ada tiga pertanyaan, silakan mungkin mulai dari Pak Anhar Gonggong kalau masih ada, Pak Anhar Gonggong apakah masih bisa mendengar? Oh, baik ya kalau uh, tidak ada kita lanjut ke uh, pak rektor apakah masih bisa mendengar pak rektor apakah bisa mendengar masih ada baik ya silakan ini ada tiga penanya uh, secara khusus uh, dua penanya yang ditujukan ke semua narasumber silakan pak rektor masih okay. uh, masa sanga Ini maaf ini ada tamu dari samratu lagi <tuh> sebelah baik uh, tadi ini menarik sekali ya. Saya ter diskusi hari ini cukup menarik nih dari Pak Yudilatif, dari Mas Kusan dari juga luar biasa ya. Uh, sebenarnya ini Pak Yudilatif ini saya juga malah nanya nih tadi. <laughs> Karena Uh, saya setuju ya bahwa nilai-nilai itu menjadi sangat penting gitu. Saya tadi sudah sampaikan bahwa saya juga uh, membaca tulisan Pak Hatip di Kompas beberapa waktu lalu bahwa uh, negara ataupun organisasi itu tidak akan mungkin kuat dalam jangka panjang atau sustain tanpa ada nilai-nilai pengikat dan nilai-nilai pengikat itu uh, di Indonesia sudah cukup jelas uh, itu adalah Pancasila gitu. Dan apa namanya? Uh, tadi juga sudah saya sampaikan adanya tukar yang cukup menarik baik itu dari McKenzie maupun Colin Poras, bahwa uh, service itu penting ideologi itu penting nah baik tadi pertanyaan yang pertama dari Mas Firmanto itu adalah uh, soal akses ya kalau nggak salah ya Mas stangka ya nah <tuh>. memang di Indonesia itu ada uh, kebetulan ada alumni kita juga yang ada di sana itu mengenai uh, apa diharuskan organisasi-organisasi itu memiliki BPID ya, jadi eh, informasi keterbukaan publik gitu ya. <tuh> Di situ memang ada eh, apa kaidah-kaidah mana informasi-informasi yang bisa diakses dan mana informasi, informasi yang tidak boleh diakses gitu. Tapi kemarin saya diskusi dengan komisi keterbukaan ya, komisi informasi itu. Eh, sebenarnya semua informasi itu prinsipnya bisa diakses kecuali yang dimintakan untuk tidak boleh diakses gitu. Nah, di kita memang di UPN itu juga ada rambu-rambunya ya, mana yang bisa diakses dan mana yang tidak. Tentu kami tunduk pada ketentuan-ketentuan dan arahan-arahan yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian Riset dan Teknologi, hanya ya, ya, jenisnya seperti itu. Uh, tapi terus terang ini kan kita juga sudah punya PPID ya yang uh, digunakan untuk me apa, memberikan informasi-informasi Kebijakan-kebijakan yang kita lakukan dan mana yang kebijakan yang boleh diakses dan mana yang tidak itu sudah ada di situ. Memang itu terus kita akan dorong supaya apa bisa lebih transparan, lebih akuntabel, tapi juga lebih bermanfaat. Nah, dan ini bahkan di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ini sudah dilombakan. ya. Jadi komisi-komisi apa di informasi ini sudah dilombakan, mana kira-kira perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lebih transparan, kemudian lebih akuntabel dalam menjalankan organisasinya. Ini menyangkut satu tata kelola ya. <tuh> Saya kira itu. Jadi memang <tuh> di iklim keterbukaan ini menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama informasi-informasi harus kita bisa tangkap, kita bisa cerna, tetapi juga kita bisa manfaatkan untuk tujuan-tujuan yang sejalan dengan arah pembangunan tentunya kalau di organisasi tentu dengan arah organisasi masing-masing ya ini adalah tadi tujuan pembangunan sudah ditulis oleh Pak Yudi Latif juga cukup tetap ada di pembukaan undang-undang dasar itu sudah cukup jelas jadi arahnya kemana saya kira kita memang punya hak untuk mendapatkan informasi tapi mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memanfaatkan informasi itu untuk tujuan-tujuan yang saling menguatkan, saling mengobligasikan, dan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Saya kira itu, Mas Hastangka ya, nanti kalau perlu diskusi lagi kita bisa diskusi lagi. Tapi prinsipnya terkait dengan pertanyaan gitu. yang kedua, Pak Rektor, mm -hmm. koperasi dan finansial dengan mm -hmm. mempengaruhi kebijakan publik. <laughs> Wah ini pertanyaannya karumit nih. Ya, uh, jadi memang. Uh, tapi Pak Yudi Latif juga sudah mendiskusikan ya, memang orang Indonesia itu hmm, apa, nah, disiplin mengikuti ketentuan, tapi eh, kalau eh, pulang ke negaranya menjadi tidak disiplin. Ini Bagaimana korporasi itu sekarang mempengaruhi tata kelola kelembagaan di Indonesia? Nah, kita bisa lihat ya ini dengan gampang sebenarnya mau tidak mau kita ngomong tidak ada juga faktanya eh, kita lihat dalam penyusunan peraturan perundangan di Indonesia yang ujungnya adalah membuat tata kelola baik itu di DPR kemudian di pemerintah faktanya kita lihat ternyata tata dalam proses penyusunan peraturan perundangan ya banyak sekali kita lihat bagaimana tata peraturan perundangan itu sangat dipengaruhi oleh korporasi ya tapi mudah-mudahan kita dengan iklim yang semakin terbuka itu bisa mengawasi bisa ikut mengontrol bahwa berat uh, tata cara penyusunan peraturan perundangan untuk uh, dalam rangka tata kelola kelembagaan itu bisa uh, kita akses bersama-sama melalui uji publik. Nah, ini sayangnya juga begini: ini mungkin juga perlu kita uh, serius bersama-sama. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa sekarang di perguruan tinggi itu sedang ada perubahan tentang standar nasional pendidikan tinggi, gitu ya. Nah, sebenarnya kan ada mekanisme uji publik dari setiap peraturan perundangan, gitu kan. Nah, jadi kewajiban untuk melakukan uji publik. Dan sayangnya ketika ada uji publik itu kadang-kadang kita juga mungkin tidak terlalu serius. Nah sudah waktunya kita sebagai masyarakat termasuk kami di perguruan tinggi itu juga mulai uh, serius untuk uh, mencermati peraturan perundangan yang mengatur perguruan tinggi ketika ada uji publik tentang peraturan perundangan yang mengatur perguruan tinggi. Kemarin baru disampaikan kita ada undang-undang mengenai peraturan menteri tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang cukup cukup ramai. Nah ini uji publiknya dikatakan kurang misalnya. Kemudian ini standar nasional pendidikan tinggi yang masuk di Komisi 10 Uh, ini juga uh, kita memang kesannya agak terlalu mendadak undangan itu masuk, sehingga ke kesiapan kita mencermati peraturan perundangan itu menjadi lemah. Tentu uh, banyak sekali. Kita lihat dulu ada uh, yang cukup mengikuhkan misalnya Undang-Undang Minerba. Ini kebetulan UPN karena agak kencang di bidang Minerba, kita ngundang uh, tim perumus Undang-Undang Minerba. Uh, bagaimana supaya... Uh, minerba itu tidak dijual dalam bentuk bahan mentah, tapi tadi sampaikan Pak Yudi Latif, ini harus value edit itu harus kuat gitu, dijual dalam bentuk bahan olahan. misalnya ini kita juga concern di situ. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah peran korporasi dalam mempengaruhi tata kelola? Ya, kita harus aktif. Kita harus aktif untuk mengawasi dan terlibat di dalamnya. Kalau misalnya ada uji publik, kita harus aktif. Kemudian kalau misalnya kita tahu kita bisa melakukan diskusi-diskusi semacam ini untuk mencermati peraturan perundangan yang mengatur tata kelola kelembagaan. Nah, ini ada yang heboh kan ada undang-undang migas, kemudian ada undang-undang minerba. Nah, ini yang kemarin masuk MK juga yang tadi kita bahas hari ini. Itu adalah undang-undang tiga -undang tentang PSDN, undang-undang 3 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Gitu ya Pak Rahmat ya. Ini kan kalau nggak salah Uh, masuk ke MK juga nih. Uh, nah ini juga hal-hal semacam ini kita harus harus kalau tidak mau atau kita tidak ingin korporasi itu mempengaruhi sebenarnya mempengaruhi mungkin baik-baik saja asal pengaruhnya itu tidak negatif kan begitu. Kita semua sebagai warga masyarakat boleh mencermati dan kemudian juga memberi masukan terhadap uh, apa uh, penyusunan tata kelola kelembagaan itu. gitu saya kira mas Sastanga kita aktif nyatanya waktu undang-undang minerba kita bahas bersama-sama per happy dan lain-lain di UPN karena kebetulan ketua tim perumusnya alumni UPN kemudian dirjanya juga alumni UPN jadi kita bisa lebih intens di situ untuk memberi masukan gitu undang-undang migas juga demikian kita bisa memberi masukan dengan lebih intens karena kita berada di bidang itu gitu saya kira itu untuk mencegah peran apa peran buruk ya bukan kita juga boleh-boleh saja sih siapapun boleh berperan di situ tapi yang kita boleh kan untuk ber mempengaruhi secara negatif gitu. saya kira itu masa sanggah sementara catatan saya. Masih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Kemudian kita beralih ke Pak Yudilatif. Silakan Pak Yudilatif. Baik, terima kasih ya Saudara Saudara Firmanto ya. Jadi jadi memang benar ya bahwa di dalam konstitusi kita juga mengamanatkan pertama-tama yang harus menjalankan Pancasila itu penyelenggara negara gitu ya. Jadi misalnya di pokok pikiran keempat pembukaan Undang Dasar 45 dikatakan begini. Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab mengendaki adanya undang-undang yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung cita-cita kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur gitu. Nah, cita-cita kemanusiaan, cita, -cita moral rakyat yang luhur itu kata Profesor Diman itu yang sebut moral Pancasila gitu ya. Jadi memang betul kita tahu Pancasila itu kan dasar negara ya. Oleh karena itu penyelenggara negara sendiri dia bukan hanya bisa menangkap aspirasi tapi juga harus jadi tutor kan harus jadi teladan gitu. Jadi pertama mereka mengembangkan Pancasila. Tapi di sisi lain Profesor Supomo juga mengatakan di dalam sistem negara kekeluargaan hendaknya warga negara itu jangan selalu senantiasa bertanya apa hakku gitu tapi juga tunjukkan apa yang jadi tunaikan apa yang jadi kewajibanmu ini menarik ya ungkapan Supomo ini mendahului apa yang belakangan populer dirujuknya justru pada John F Kennedy gitu John F Kennedy kan tahun 60-an ya sedangkan Supomo ini tahun 445 gitu intinya adalah kalau kita menghendaki penyelenggaraan yang baik, warga negara juga harus jadi aktif menunaikan kewajiban-kewajiban keluarganya, jadi aktif citizen gitu. Jadi jangan cuma numpang tidur ya, seperti penumpang hotel gitu. Cuma numpang tidur, numpang makan, tapi jadi warga negara terus aktif. Aktif menunaikan kewajiban kepada negara ini juga. Termasuk, nah ini kan ada buku ya judulnya Nero Koridor. nanti kita bisa. Anda bisa baca Nero Koridor. Jadi negara yang baik itu, negara di mana hukum bisa berjalan baik itu, dan kalau kita kontekskan di mana Pancasila itu berjalan baik, itu tadi di satu celah sempit, Nero Koridor antara peran negara dan peran komunitas, peran rakyat, peran masyarakat. Jadi kita nggak bisa berharap munculnya para penyelenggara negara yang Pancasila. Kalau warga negara juga tidak aktif, termasuk apa yang dikatakan Pak Rektor tadi. Jadi kita juga harus aktif memperkuat jejaring-jejaring komunitas, mengembangkan merawat nilai dan sekaligus aktif melakukan kritik terhadap penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan yang perilakunya buruk. Apalagi zaman teknologi digital itu kan mudah kritik kritisisme itu mudah dilakukan dan biasanya responnya juga menjadi menjadi cepat, gitu ya. Jadi mencari memerlukan keseimbangan tadi itu antara peran negara dan peran masyarakat itu harus sama-sama gitu. Checks and balance dalam arti kalau dalam bahasa agamanya itu tawasobil hak wa tawasobil sob gitu saling saling menasihati dalam dalam kebaikan ini saling 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 jadi negara memastikan warga negaranya juga warga negara yang matuh hukum tapi saat yang sama warga negara juga memastikan melakukan kritik melakukan keterlibatan untuk membuat supaya para perilaku penyelenggara negara itu juga tidak melenceng dari track yang benar jadi di sini apalagi penyelenggara negara itu juga kan nanti saudara juga kita ini ujung-ujungnya akan bergiliran gitu menjadi penyelenggara negara. Kalau kita sejak awal tidak memenuhkan nilai-nilai itu di komunitas, maka kita akan mengulangi praktek-praktek penyelenggara negara seperti itu. Jadi sebelum mahasiswa ini menjadi penyelenggara negara yang ideal, kita harus membekali diri dulu ya kekuatan masyarakat membekali dulu nilai-nilai Pancasila itu supaya kita juga nanti pada gilirannya bisa menjadi penyelenggara negara yang baik gitu ya. Nah, kedua tadi bagaimana mencegah penetrasi korporasi? Tentu saja korporasi di sini mungkin korporasi yang kita sebut korporasi hitam ya karena tidak semua korporasi itu buruk. Juga jangan mengembangkan kita ini anti sikap anti pengusaha ya. Itu saya katakan tidak ada negara yang bisa makmur kalau entrepreneur-nya, pengusahanya tidak tumbuh gitu. Jadi jangan juga kita nih mengembangkan mentalitas anti pengusaha itu. Itu yang kita antisipasi adalah penetrasi pengusaha-pengusaha yang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip pancasila ingin menguasai hulu sampai hilir misalnya. Nah menurut saya itu kunci masuknya itu sebenarnya di dalam desain pemilu kita. Ya pintu masuk dari penetrasi korporasi-korporasi hitam itu adalah kalau biaya pemilunya itu sangat mahal gitu. Makanya, ini kan kita ini sering mengatakan demokrasi kita ini mengembangkan demokrasi liberal, gitu ya. Tapi anehnya, yang menarik, tokoh-tokoh liberalisme klasik sendiri, seperti John Stuart Mill, sudah mengingatkan. Stuart Mill, sebagai tokoh liberalisme klasik, mengingatkan, jangan sampai biaya pemilu itu dibiarkan mahal. Dia bilang, sekali biaya pemilu dibiarkan mahal, itu membuka karpet merah bagi oligarki. Jadi penetrasi dikte-dikte kekuatan modal bagi politik. Bahkan dia mengusulkan kalau bisa DPR itu jangan digaji. Digajinya supaya orang tidak mencari penghidupan di dalam DPR itu. Dia mengusulkan DPR itu ya dihidupi dengan komunitas-komunitas lewat clean money, public financing, dan lain-lain. Intinya concern terhadap ini bukan hanya concern Pancasila, bahkan liberalisme sendiri sangat mewanti-wanti jangan sampai mengembangkan sistem pemilu yang mahal. Sistem pemilu yang mahal, lama-lama kan biaya untuk jadi anggota DPR dan lain-lain itu mahal. Ujung-ujungnya pasti mereka akan bersandar pada kekuatan-kekuatan pemodal besar. Dan itu sudah terjadi di Amerika. Katanya dulu untuk menjadi anggota Kongres itu cukup mengandalkan sumbangan dari donasi-donasi dari pengusaha-pengusaha kecil. Tapi ketika biaya untuk menjadi anggota Kongres sangat tinggi, tidak bisa lagi satu anggota kongres itu hanya menyandarkan biaya gotong royong, gitu, patungan, tapi terpaksa harus bersandar pada kekuatan-kekuatan konglomerat-konglomerat besar. Karena itulah, lama-lama Kongres Amerika itu dibawa kekuatan-kekuatan pemodal -kekuatan besar, itulah yang mengarah pada kesenjangan sosial yang lebar. Jadi, kita harus terus mengembangkan tata kelola pemilu yang murah, gitu. termasuk kita ini dalam berapa tahun reformasi itu menghabiskan biaya pemilu, pemilu pusat, dan pilkada itu. Ratusan triliun gitu, nah, itu bikinlah pemilu yang masa di India aja yang tingkat tidak melek hurufnya tinggi itu dibikin e-voting gitu dengan sederhana orang-orang nah, di pesoholosok-losok itu tinggal pencet tombol langsung gitu nggak usah besok mau pemilu pun bisa gitu nggak perlu lagi tiap pemilu bikin keropak lagi bikin kotak ini bikin ini lagi itulah semua yang membuat kita ini terjebak di dalam tadi itu penetrasi kekuatan-kekuatan korporasi -kekuatan di dalam tata kelola kita. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, uh, terima kasih Pak Yudi. Ini penjelasan yang sangat uh, jelas sekali ya, terkait dengan relasi koperasi dan kebijakan publik ya. Ini menjadi uh, penekanan kita bersama. Kita tidak mungkin lepas dari pengusaha ya, yang tentu kita garis baik adalah pengusaha kita. Nah, baik, uh, saya lanjutkan kepada Kolonel Marinir. Rahmat masih bisa mendengar, Pak Kolonel. Pak Kolonel, apakah masih bisa mendengar? Silakan uh, tanggapannya terhadap uh, pertanyaan. Mohon maaf, tadi saya kurang mengikuti, ya. Nah, ini harus bolak-balik ke ruangan sebelah. Ya, yang pertama terkait dengan uh, relasi kooperasi yang punya finansial, ya, dalam mempengaruhi kebijakan publik, ya, bagaimana mengatasinya, uh, mempengaruhi tata kelola. Bernegara kita, nah, ini dari perspektif marinir itu apa? Maksudnya gimana ya, mas ya? Korporasi, korporasi, ya, pengusaha, pengusaha pak Kolonel. Ya, ya, lanjut. Pengusaha yang memiliki finansial yang besar, ya. Ini kan kecenderungan memiliki atau mempengaruhi kebijakan publik ya kebijakan bernegara kita. Nah, bagaimana cara kita itu mengatasi ya persoalan-persoalan ini? Apakah ada tanggapan, Pak? Ya, saya kira begini Mas. Jadi kalau usaha itu bahwa mereka juga halo ya silakan Pak Kolona baru terjadi mungkin apa ya silakan Pak Kolona toh gini sorry Pak Kolona baik ya karena gangguan teknis kita beralih ke Pak Ketua Alumni ya silakan Pak Ketua ya. Alumni Oke, terima kasih. Saya izin menjawab yang korporasi dulu karena berkaitan dengan skripsi saya pada saat saya ambil studi HI di UPN. Jadi judul, skripsi, judul skripsi saya adalah pengaruh kartel narkoba terhadap pemerintahan Ernesto Sampes di Kolombia. Betapa di Kolombia itu pemerintahnya sangat lemah sekali karena eh, dia didominasi oleh kartel narkoba. Ketika pemerintah itu ingin menghancurkan kartel itu di jaringan di bawah, maka yang menentang adalah para rakyatnya karena kartel itu yang telah membuatkan sekolahan gratis, membuat rumah sakit gratis, membuat dinas sosial gratis dan sebagainya, bahkan dia juga menyekolahkan polisi, menyekolahkan jaksa dan menyekolahkan hakim. Dan eh, apa kaitannya dengan Indonesia? Apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa. Jika memang kita masih eh, menggunakan pola politik yang high cost seperti sekarang ini. Nah, di manakah peran serta dari para apa namanya? konsorsium seperti ini atau para korporasi seperti ini, mereka selama ini untuk mengamankan usahanya, dia biasanya ini, ini mohon maaf, ini praktek yang terjadi di lapangan, dia menyekolahkan polisi apa namanya menyekolahkan apa namanya tentara dan sebagainya untuk mengamankan bisnisnya dan juga mengaman menggulkan para caleg-caleg untuk masuk di DPR RI untuk mengegulkan misi-misinya melalui regulasi. Nah, jika ini terus dilakukan, maka tidak akan terjadi yang namanya nilai Pancasila itu terterapkan di dalam aplikasi daily activity kita. Karena yang terjadi sudah masuk kepentingan-kepentingan korporasi. Tetapi apakah hal seperti itu, apakah kita menjauhi korporasi? Tidak. Karena kita masih butuh yang namanya korporasi, kita masih butuh dengan apa namanya dunia bisnis. Karena tidak ada tidak ada apa ideologi tanpa darah itu tidak akan bisa bergerak. Ini, menurut saya, yang pertama. Artinya, bagi saya, para korporat, para pengusaha, para konglomerat adalah media atau objek dakwah kita untuk kita pancasilakan, untuk kita berikan nilai-nilai tentang Pancasila seperti apa, sehingga langkah-langkah yang dilakukan pun tidak bisa bertentangan dengan Pancasila. Tapi, kalau misalnya kita menjaga jarak dengan mereka, maka... punya power mereka untuk mengatur segala sesuatu bangsa yang di dalam berbagai pemilu pemilihan umum di Indonesia ini mani politik itu semakin sangat diterima oleh masyarakat terutama di perkotaan. Nah kalau ini kita biarkan maka yang masuk di dalam anggota dewan bisa jadi adalah titipan-titipan para konglomerat, titipan-titipan orang yang memiliki kepentingan-kepentingan dalam mengatur regulasi dalam sebuah bangsa tersebut. Ini menjadi PR yang semakin besar di kemudian hari. Maka sebaiknya memang Pancasila bukan hanya diajarkan kepada para mahasiswa saja, dijejalkan kepada mahasiswa, sehingga saat dijejalkan, seakan seperti yang disampaikan Mas Suleman tadi, dipaksa, kita yang dipaksa untuk berpancasila, sementara dia melihat, kita melihat bahwa di pemegang kekuasaan tidak menerapkan nilai pancasila itu, berarti kan ada permasalahan, something orang dalam seperti ini, begitu. Nah ini yang yang berkaitan dengan uh, pertanyaan yang yang ketiga tadi untuk berkaitan dengan uh, apa bedanya antara alumni kampus binaan dan tidak saya berkeinginan dan saya memiliki mimpi bahwa kita harus memiliki diferensiasi antara lulusan UPN dan lulusan non UPN yaitu dengan cara apa namanya menguatkan nilai nilai kepancasilaan dan harus home um, bahwa pancasila adalah satu-satunya ideologi kalau itu apa namanya uh, masih lulusan UPN masih ter, apa namanya terpikir tentang khilafah lah, tentang nilai-nilai non, non, non pancasila dan sebagainya itu perlu kita ragukan tentang tentang apa namanya kelulusan UPN-nya seperti itu. Nah uh, artinya apa? Pancasila ini kan nilai dan nilai itu nggak bisa dipaksakan. Nilai itu akan masuk terinternalisasi dalam diri kita ketika kita melihat uswah atau uh, dari mata kita melihat contoh-contoh yang ada dalam sekitar kita. Nah, maka bagi saya, menurut saya, nilai Pancasila itu harus diterapkan dulu dalam dalam birokrasi kampus. Karena mereka yang ia lihat adalah di situ. Nah, bagaimana dengan apa namanya bela negaranya, nilai bela negaranya, mereka sudah saatnya dibuka untuk berpolitik, dibuka melihat bangsa ini, berorganisasi yang yang apa namanya memiliki akses politik nasional sehingga mereka ketika keluar dari kampus, mereka menjadi orang-orang yang siap mentalnya untuk melihat kondisi yang sebenarnya tidak begitu nyambung antara apa yang ada di dalam kelas dan apa yang ada di lapangan. Mungkin kalau kita diajarkan Pancasila kan baik-baik semuanya. Tetapi ketika kita di lapangan, itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita masih belum siap, nanti khawatirnya ada shock mereka. Ternyata seperti ini. Maka sebaiknya para mahasiswa UPN berilah mereka kebebasan untuk berekspresi dan juga aktif di kegiatan-kegiatan di luar kampus yang lain untuk bisa menjadi generasi-generasi yang paham tentang bernegara yang baik, bukan partisan. Khawatirnya begini, kalau tiba-tiba dia ini menjadi orang yang tidak pernah gaul di dunia real politik, yang terjadi adalah mereka hanya melihat sosok seseorang, aku suka ini, sudah. Sehingga politiknya adalah politik personal. Gitu. Nah, ketika sudah politik personal, akhirnya yang terjadi adalah seperti kayak kemarin itu, yaitu ada namanya cebong kampret dan sebagainya. Politik cebong kampret itu adalah suatu produk gagal bagi saya yang membuat memalukan bagi politik Indonesia. Yang perlu kita pahamkan kepada para mahasiswa mahasiswa UPN adalah mahasiswa UPN tidak boleh lagi berpikir tentang personal dalam dalam kaitan politik. Kita boleh silakan mendukung siapapun, silakan mendukung secara personal, tapi yang paling kita utamakan adalah bagaimana cara tokoh tersebut dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi ini yang yang saya saya tekankan kepada para teman-teman alumni semuanya dari UPN. Mas Firman uh, memang bukan hanya dirasakan Mas Firman saja di dalam di dalam uh, praktek di lapangan, bagaimana kita merasa seakan-akan aku ini dipaksa untuk berpancasila seperti tapi kenyataannya di lapangan kok tidak seperti ini begitu. Nah kalau menurut saya ini memang ini adalah apa namanya output dari produk gagal karena memang adanya semacam konstruksi pikir yang tidak sesuai antara uh, yang uh, teori dan juga yang terjadi di lapangan. Dan ini yang harus kita bereskan bersama-sama. Nah tugas kita sekarang akademisi adalah mendekatkan antara teori dan eksekusi yang ada di lapangan. Sama halnya ketika kita dengan dunia bisnis dan sebagainya tugas kita dalam, dalam pendidikan adalah mendekatkan apa namanya apa yang dibutuhkan oleh end user terhadap apa namanya tenaga-tenaga yang kita luluskan maka cara metode yang kita ajarkan juga harus menyesuaikan dengan apa namanya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah sama dengan dengan dalam memahamkan kita memahamkan pancasila kepada para mahasiswa. Harus kita dekatkan dengan real kondisi yang ada, dan kita sinkronkan sehingga tidak terjadi jarak yang membuat mereka jangan-jangan ini hanya teori saja. Nah, saya berharap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan Zoom seperti ini bukan hanya menjadi sebuah cerita drama Korea belaka, tetapi betul-betul menjadi penguat bagi jiwa bela negara kita. Saya kira demikian, Mas, dari saya, Mas Rusun. Baik, terima kasih Pak Ketua Alumni. Nah, ini kita sudah masuk ke penghujung acara. Nah, ini kita mohon kepada para narasumber untuk memberikan catatan-catatan penutup sekaligus. Ini menjawab pertanyaan terakhir dari Bapak Agus Salim, ya, berkaitan dengan bahwa poinnya persoalannya bukan ada di akar rumput, tetapi justru di level elit, ya, persoalannya ada. Berkaitan dengan law enforcement, kooperasi banyak contoh. Contoh pemimpin elit itu belum menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Nah, pertanyaannya, bagaimana mempancasilakan mereka? Nah, itu sekaligus menutup acara kita pada siang hari ini. Kita mulai dari Pak Yudi Latif, kemudian lanjut ke Pak Ketua Alumni, dan kemudian Pak Rektor. Kalau masih ada Pak Kolonel Rahmat, silakan Pak Yudi Latif. Ya, saya kira pertama kita harus kembalikan kepada semangat dasarnya ya kalau kita ingin eh, kalau kita ingin mengembangkan bela negara dalam arti yang positif itu harus dijiwai oleh Pancasila ya dan jiwa Pancasila itu kan semangat dasarnya gotong royong. Maka cara mengembangkannya pun harus dilaksanakan dengan gotong royong, jangan saling mengasalahkan, jangan jangan saling menyalahkan, jangan saling monopoli semua punya fungsi dan kelebihannya masing-masing. Jadi untuk merawat nilai itu saya kira efektifnya adalah komunitas, penyelenggara negara fokus pada perbaikan tata kelolanya ini dan dunia usaha fokus pada usaha meningkatkan kesejahteraan dari sifatnya hanya sekedar uh, apa ya, menguras sumber daya alam kita tapi kita masuk pada ekonomi yang berbasis pengetahuan inovasi. Dengan cara itulah saya kira Pancasila itu lahir batin bisa disesatkan demi kebahagiaan hidup bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kita lanjut ke Pak Ketua Alumni. Silakan, Gusan. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa objek dari pemahaman Pancasila itu sekarang bukan bukan jangan fokus kepada masyarakat. Saya kira masyarakat sudah sudah berpancasila kehidupan bergotong royong, kehidupan saling tolong menolong itu sudah ada terjadi di masyarakat. Tetapi justru yang yang menjadi PR adalah para elitnya. Nah, termasuk juga para elit ekonominya, apa para pebisnis dan sebagainya. Maka mereka lah yang harus kita apa namanya eh, adakan kegiatan penataran P4 bagi mereka. Jangan-jangan mereka malah belum pernah apa, apa namanya mengikuti penataran P4. Sementara kita yang ada di lapangan setiap ini harus ada penataran tempat dan sebagainya. Nah, Para pengusaha-pengusaha ataupun apa penanam modal asing itu harus dipahamkan Pancasila. Jadi bukan hanya bisa paham Indonesia, tapi juga ada value Pancasila harus juga diterapkan dan juga dipahamkan kepada mereka sehingga ketika mereka apa namanya mengeksekusi bisnisnya tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila tersebut. PR-nya adalah justru para apa namanya penguasa dan juga pengusaha yang harus kita pancasilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Han. Kemudian, kita beralih ke Pak Anhar Gonggong. Silakan memberikan catatan-catatan penutup atas diskusi kita. Pak Anhar masih bisa mendengar kami, Pak. Pak Anhar masih bisa mendengar, bisa menyampaikan catatan-catatan penutup kita. Baik ya, kalau kesulitan secara teknis kita beralih ke Pak Rektor. Silakan Pak Rektor untuk menyampaikan catatan penutup diskusi kita. Halo, halo. Silakan Pak Andar. Iya, uh, kegiatan seperti ini sangat penting sebenarnya karena akan selalu menyadarkan kita bahwa. Perjalanan kita ke depan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, itu dengan diskusi-diskusi seperti ini bisa memberikan pemahaman lebih dalam, bisa memberikan kesadaran yang lebih baik, dan apalagi kalau dilakukan oleh uh, sebuah universitas dengan landasan keilmuan, sehingga menurut saya. Kegiatan semacam ini harus dilakukan secara baik, dan pembicaranya adalah orang-orang yang benar-benar menguasai persoalannya. Tetapi, saya meminta agar supaya mahasiswa juga melakukan pemikiran-pemikiran sesuai dengan kondisi yang berkembang. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anhar. Ya, berikutnya kita beralih ke Pak Rektor. Silakan Pak Rektor untuk memberikan catatan penutup atas diskusi kita pada siang hari ini. Eh, terima kasih Mas Sastangka. Wah ini diskusi yang menarik ya. Kebetulan ada Pak Yudi Latif, ada Mas Gusan dan Pak Anhar Gonggong serta Pak Rahmat. eh catatan saya yang pertama adalah eh, kita sekali lagi harus yakin bahwa Pancasila inilah satu-satunya pengikat kita untuk berbangsa dan bernegara. Gitu. Hanya dengan nilai-nilai pengikatlah kita bisa terus bersama-sama. Gitu. Tidak ada satu lagi, sekali lagi tidak ada satupun negara atau organisasi yang bisa kuat dalam jangka panjang tanpa nilai pengikat dan Pancasila harus kita yakini sebagai nilai pengikat yang mampu menyatukan kita semua. Gitu. Nah, ada problem yang kedua, eh, tapi yang ini sebenarnya di, sudah didiskusikan lama di Majelis Rektor ini, Pak Anwar Gonggong dan Mas Yudi Latif. Ya, bahwa, dan Gusan juga tadi juga disinggung. Kalau dulu ada, orang itu kan sangat mudah mengatakan akan dibawa ke mana negara ini, GBHN. Kemudian eh, juga Pancasila diajarkan dengan sangat masif P4. Semua paham, hafal. Nilai-nilai Pancasila, eh, penghayatannya iya. seperti apa, pengamal seperti apa. Lalu kemudian ketika reformasi, ini lambat-laun menghilang. Gitu ketika ditanya Indonesia itu punya enggak rencana jangka panjang gitu. Sampai mahasiswa saya itu saya tanya, banyak yang enggak ngerti baik S2 maupun S3. Ini kan aneh gitu. Mau dibawa ke mana Indonesia? Pada enggak ngerti. Apa kita punya rencana jangka panjang itu tidak? Enggak ngerti juga, banyak yang enggak ngerti juga. Nah, ini kan terjadi perubahan paradigma di waktu reformasi sebenarnya di dari rezim yang otoriter kemudian top down kita maunya itu bottom up partisipatif sebagaimana mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 25 dalam sistem perjalanan pembangunan nasional. Di situ itu mengamanatkan kalau kita nggak mau diajari, nggak mau didikte, mestinya kita juga belajar gitu. Supaya uh, ini uh, bisa kita pahami bersama-sama. Ini ini cukup menarik Ini, ini kan ada ada wacana juga uh, Pak Yudi Latif ya akan kembali ke GBN atau yang namanya apa sekarang saya lupa kemarin didiskusikan di TV istilahnya diganti gitu. Pokok-pokok nah, haluan negara. Iya, pokok-pokok haluan negara PHBN ya. ya. apa? Pokok-pokok haluan negara PHN ya. Nah, ini ini apakah memang iya atau tidak gitu. Ini sebenarnya kesalahan kita dalam mengimplementasi konsep karena sebenarnya pergeseran dari GBN ke RPJP ke Undang-Undang 25 itu adalah pergeseran dari sistem perencanaan terpusat menjadi bottom up gitu. Nah, kita bisa baca di undang-undang tapi bottom-up itu kalau kita tidak mau didikte kita harus sama-sama belajar. Saya kira media diskusi semacam ini itu mencalahkan kepada kita untuk bisa paham arah mana sebenarnya negara ini akan dibangun, bagaimana rasanya. Nah, mengenai Pancasila sendiri juga menjadi pertanyaan besar kita sekarang, bagaimana kalau P4 enggak ada? Bagaimana internalisasinya? Kita penyadaran, kita pemahaman, bisa diskusi internalisasinya kita juga harus paham. Oke, kita bisa kalau teori-teori mengenai Rogers yang Inovasi itu bisa diterima melalui apa kayak dulu ada menteri penerangan, nah ternyata dengan penerangan mungkin tidak efektif, mungkin perlu contoh-contoh keteladanan tadi yang disinggung oleh Mas Agus Salim ya pertanyaannya ini kan perlu keteladanan gitu, itu penting juga. Jadi penyadaran pemahaman kemudian juga internalisasi bisa juga di, di apa, kita diskusikan lagi nih bagaimana nih model internalisasi yang akan efektif kalau sudah tidak ada semacam p yang sesuai dengan era kekinian. Ini juga menjadi penting. Terus sekali lagi, ini sehingga tadi dia tata nilai itu betul-betul tertanam, kemudian tata kelola itu juga sejalan dengan tata nilainya. Ini kan ada beberapa paradigma ya. tindakannya dulu, tadi masih sudah ini disebut oleh Henry mis itu nilainya dulu atau tindakannya dulu gitu itu <laughs> ada proses yang macam-macam gitu mana yang lebih efektif nah teori kognitif tentu adalah keyakinannya dulu baru ke sikapnya ke perilakunya nah kemudian catatan yang kedua saya di era seperti sekarang nilai itu tetap penting tetapi untuk menghadapi tantangan dan peluang di era disrupsi kita memang perlu inovasi-inovasi baru, tapi sekali lagi inovasi cara-cara baru itu tetap harus di dalam bingkai nilai yang kuat agar tidak keluar dari nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai pancasila itu sendiri. Nah, tadi tugas korporasi setuju eh, Pak Yudhi Latif ya kita punya porsi masing-masing gitu. Pengusaha ya boleh pengusaha memang harus eh, harus tetap terlibat, tapi bagaimana pengusaha itu juga kembali pada tujuan bernegara eh, itu saya kira itu mas hastangka ya jadi sekali lagi penting nilai itu tetaplah penting pancasila tetap penting sebagai nilai pengikat yang harus kita yakini dan tidak boleh tidak untuk kita harus tetap laksanakan gitu kemudian bagaimana implementasinya itu yang perlu kita cari metode-metode baru yang efektif gitu dan menghadapi tantangan pancasila sekali lagi harus kuat tetapi implementasinya dengan inovasi-inovasi yang lebih bisa diterima oleh masyarakat yang Memiliki tantangan dan peluang baru di saat ini, gitu Mas. Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih, Bapak Narasumber sekalian, telah menyampaikan catatan-catatan penutup terkait dengan diskusi kita. Itu menandakan, berakhirlah diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini. Diskusi atau seminar daring bertema paradigma, bela negara, dan aktualisasi Pancasila pada era disrupsi. Negara kuat rakyat sejahtera menjadi uh, bagian penting dalam uh, kita melakukan evaluasi dan um, berkontribusi kepada bangsa dan negara. Nah, hasil diskusi ini, Bapak sekalian, kita infokan akan kita buat atau kita susun. Uh, proceeding uh, nanti, Bapak Ibu sekalian akan uh, mendapatkan proceeding secara. Uh, digital ya setelah kami olah menjadi produk pemikiran bersama dan menjadi catatan kita bersama pada pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada para peserta yang masih antusias ya, masih tetap bersemangat dan bertahan sampai hari ini jam ini 385 peserta. Saya kembalikan kepada MC, silakan MC Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak Astangka sudah memandu webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita pada hari ini menjadi berkah dan motivasi bagi kita semua dan bisa mengambil langkah ke depannya. Nah, saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar pada hari ini untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan oleh para panitia di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, selanjutnya yaitu uh, acara sesi ber, acara sesi foto bersama untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, uh, mari kita untuk membuka fitur kameranya dan on cam kita foto bersama. Baik, dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman Dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Satu, dua, Satu, dua tiga. Oke, okay. slide kedua, slide ketiga, slide keempat. slide kelima, slide keenam, slide ketujuh, slide kedelapan, slide kesembilan, slide ke sepuluh, slide ke sebelas, slide kedua belas, slide ketiga belas slide ke-14 slide ke-15 Oke, okay, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghidupkan fitur kameranya. Nah, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Padamu Negeri. 不哥。Okay. Acara selanjutnya yaitu doa doa yang akan dipimpin oleh Mas Firman kepada Mas Firman untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera yang saya serta untuk kita semua. Uh, mohon izin bapak ibu semua doa kali ini saya pimpin menurut ajaran agama Islam. Bagi agama selain Islam, dipersilakan atau dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kami pada hari ini. Sehingga pada siang hari ini kita sama-sama bisa mengikuti acara daring seminar dalam rangka memperingati Hari Bela Negara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pemateri, apa yang disampaikan oleh para narasumber menjadi subangsi besar pemikiran bagi generasi bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas nikmat kesehatan yang telah Engkau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut. اللهم هون علينا في شفرة الموت والنجاة من النار والأحواء بالإكساب ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في, 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 في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك طيب رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Terima Wallahul muwafiq ila awam nitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik terima kasih kepada Mas yang sudah memandu doa pada siang hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup, di mana tidak terasa sudah tiba penghujung acara kita pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa menjadi pribadi yang berguna bagi sesama, agama, negara, dan bangsa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih, saya Septi Aguspita sebagai MC. Saya undur diri. As wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam pancasila. Kasih, izin leh ya, izin leh. leh. Ye, terima, kasih. terima kasih, Pak Aner. Terima kasih, terima kasih Pak, Yudi. Pak Yudi. Salam pancasila. Terima kasih, Allah. Pak Aner. actor así